Instalasi Farmasi RS PAD Gatot Subroto akan memperkenalkan program unggulan kepada para mahasiswa PKL Apoteker. mahasiswa disambut oleh pimpinan instalasi farmasi RSPAD Gatot Subroto. Program pertama, tanaman obat keluarga. Para pengunjung rumah sakit dapat men-scan barcode yang ada pada setiap tanaman. Dan setelah itu akan muncul penjelasan tentang tanaman tersebut yang berguna sebagai obat. Program kedua dari instalasi farmasi RSPAD Gatot Subroto, yaitu berupa barcode yang terdapat pada beberapa obat dengan penggunaan khusus. Setelah di-scan oleh pasien, akan muncul penjelasan cara pemakaian obat tersebut sehingga Pasien tidak perlu khawatir ataupun lupa tentang cara penggunaan obat. Instalasi farmasi RSPAD Gatot Subroto juga memperkenalkan sistem pengiriman obat melalui pneumatik tube yang terhubung dengan seluruh depo farmasi di lingkungan RSPAD Gatot Subroto. Demikianlah program unggulan yang dimiliki oleh Instalasi Farmasi RS Gatot Subroto. Instalasi Farmasi RS Gatot Subroto akan terus melakukan pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Kami Instalasi Farmasi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Kepresidenan RS Gatot Subroto ke 71 tahun. Persibur, 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 persibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI, Dr. Budi Sulistia, SPTHTKL, Kamars yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayor Jenderal TNI Dr. Lukman Ma'ruf SPBS MKes MH. Yang kami hormati Dirian Kes, Brigjen TNI Dr. Abdul Hamid Rohanan SPB KBDMKes Dirprof Nakes Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini, SPP, Mars, Dirjang Med, Brigjen TNI, Dr. Prihati Pujo Waskito, SPJP, Dirbang Riset, Brigjen TNI, Dr. Sutan Finikri Arifin Abidin, SPOG, KFM, yang kami hormati para undangan, narasumber, tak para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat menghadiri dan berkumpul dalam kegiatan pembukaan webinar secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IAI. Ketiga, sambutan kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang diwakilkan oleh wakil kepala RSPAD Gatot Subroto dan dilanjutkan dengan membuka acara webinar secara resmi. Keempat, pembacaan doa. Kelima, foto bersama secara virtual bersama para peserta Keenam, penutup menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dimohon untuk berdiri. kembali. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Rumah SPAD Gatot Subroto, sekaligus membuka kegiatan webinar secara resmi. Kepada yang terhormat, Mayor Jenderal TNI Dr. Lukman Ma'ruf, SPBS, MKS MH Dipersilahkan, saya minta maaf karena karungkit berhalangan, maka saya mewakili untuk membacakan sambutan KRSPD Gatot Subroto. Pada acara webinar, expert sharing implementasi Penggajian dan pelayanan resep sesuai standar bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di RSPD Gatot Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Yang terhormat Dirjang Med RSPAD Gatot Subroto, Dirbang dan Riset RSPAD Gatot Subroto, di Prof Nakut RSPAD Gatot Subroto, Kabit Diklat Dirbang dan Riset RSPAD Gatot Subroto, Kabit Bang Prof Nakes lain SD Prof Nakes RSPAD Gatot Subroto, Kaisal Farmasi RSPAD Gatot Subroto, Panitia Pelatihan serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti acara webinar expert sharing implementasi pengkajian dan pelayanan resep sesuai standar bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di RSPAD Gatot Subroto dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta webinar yang saya hormati, Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan ketersediaan farmasi dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meningkatkan. memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana, dan metode tata laksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan PMK nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan keparmasian di apotek. Terkait dengan sumber daya manusia, tenaga keparmasian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknik kefarmasian yang memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Peserta webinar yang saya hormati, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medical error dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farma ekonomi, dan masalah farmasi sosial, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus melakukan pengkajian resep untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep serta menjalankan praktek sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua ini diperlukan sesuai standar pelayanan kefarmasian. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan selaku Kepala Rumah Sakit SPD Gatot Subroto mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara webinar ini. Semoga webinar ini dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat serta dapat diimplementasikan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara khususnya RSPD Gatot Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Jakarta 12 Maret 2022. Kepala Rumah Sakit SPD Gatot Subroto, Dr. A Budi Sulistya SP, TKT, KL Mars, Letnan Jenderal TNI. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Acara webinar expert sharing implementasi pengajian dan pelayanan resep sesuai standar bagi apoteker dan tenaga teknik kefarmasian di RSBD Gatot Subroto dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Mayor Jenderal TNI Dr. Lukman Ma'ruf SPBS MKS MH atas sambutannya. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa agar pelaksanaan kegiatan webinar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Serka Ucu Kurniawan. Kepada yang terhormat Serka Ucu Kurniawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin doa akan kami pandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam acara webinar dan workshop kefarmasian dengan tema expert sharing peran farmasi dalam implementasi pengkajian dan pelayanan resep sesuai standar. Untuk itu, jadikanlah berkumpulnya kami ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu, dan juga dalam upaya kami untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada diri kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh manfaat dan penuh keberkahan. Sehingga dapat kami implementasikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami. Berikanlah pemahaman dalam setiap ilmu yang kami dapati, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya Allah yang Maha Kuasa, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati Terima kasih kepada Serka Ucuk Acara berikutnya adalah acara foto bersama secara virtual. Mohon berkenan Wakil Kepala RS PAD Gatot Subroto berfoto bersama dengan berfoto bersama dengan para peserta dan undangan. Mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Mohon izin, satu dua tiga, satu dua tiga. Siap sudah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, acara pembukaan webinar hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om Salam Sehat untuk kita semua. Kepada para peserta kami selaku panitia memohon waktu untuk 5 menit break sebentar. Terima kasih. Sel. lưu sơ. Yeah. Selamat pagi, sejawat semuanya. Salam sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah apoteker Lili Umi Farha Esfam yang akan membawakan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini bertema peran farmasi dalam implementasi pengkajian dan pelayanan resep sesuai standar. Pada pagi hari ini, acara ini diikuti oleh kurang lebih sekitar 5.000 peserta dan dapat juga disaksikan melalui kanal YouTube. Yang dimana link kanal YouTube-nya sudah dibagikan melalui email peserta masing-masing. Jadi untuk teman sejawat yang tidak berhasil untuk masuk ke dalam link Zoom acara hari ini dapat menyaksikan di link kanal YouTube RSPAD Gatot Subroto. Tidak lupa juga pada acara pagi hari ini kita akan mengadakan 12 hadiah menarik yang akan diberikan kepada peserta yang terpilih menjadi penanya terbaik dan yang berhasil menjawab pertanyaan kuis. Pada acara pagi hari ini, diadakan post-test yang dimana jawabannya ditunggu sampai dengan pukul 12 esok hari. Dengan persyaratan, peserta mengikuti acara webinar 80% kehadiran. Tidak berlama-lama lagi, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan menampilkan CV moderator pada hari ini. moderator pada pagi hari ini adalah Ibu Apoteker Wulan Pandwi Melasari S Farm M Farm Clin. Beliau melanjutkan per perkuliahan S1 di Universitas Andalas, lalu melanjutkan profesi apoteker di Universitas Indonesia dan magister farmasi klinis di Universitas Erlangga. Beliau saat ini aktif sebagai apoteker farmasi klinik di RS PAD Gatot Subroto kepada moderator Ibu Apoteker Wulan Pandui Melasari S.Pom M. Pamplin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya sebagai moderator. Saya di sini akan memandu jalannya sesi kali ini. Untuk pembicara pertama adalah Ibu Apoteker Dr. Anda Reni Septini Mars. Berikut adalah CV dari beliau, Ibu Apoteker Reni Septini adalah apoteker di instalasi farmasi RSPAD Gatot Subroto. Pendidikan beliau adalah untuk S1-nya di Universitas Pancasila, untuk profesi apotekernya di Universitas Indonesia, dan S2 di Universitas Indonesia. Beliau saat ini aktif di berbagai macam organisasi, diantaranya sebagai Ketua Hisfarsi DKI Jakarta, sebagai ketua bidang optimalisasi apoteker di PDII Jakarta, kemudian sebagai kompartemen farmasi Alkes dan penggunaan obat di Persi, kemudian sebagai surveyor Kars. Beliau sudah menikah, dan sekarang pekerjaan beliau aktif sebagai apoteker media instalasi farmasi rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Berikut adalah beberapa kursus dari yang pernah beliau ikutin, diantaranya sebagai Surveyor Cars pada tahun 2019. Berikut adalah beberapa gambaran kegiatan beliau yang aktif melakukan kegiatan bimbingan teknis akreditasi rumah sakit secara vertikal. Baiklah, sekian CV dari pembicara pertama kita. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu dengan judul pelayanan resep yang sesuai dengan standar untuk tenaga teknis kefarmasian yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteka Reni Septini. Kepada yang terhormat Ibu Apoteker Reni, kami persilahkan. Baik, eh, terima kasih Apoteker Rulan atas waktu yang diberikan. Eh, yang terhormat Waka RSPAD Gatot Subroto, para pimpinan RSPAD Gatot Subroto. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan sharing tentang pelayanan resep yang sesuai standar untuk tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena teman-teman yang ada di Vaskes atau pelayanan kesehatan memerlukan sangat memerlukan pelayanan resep ini sesuai standar. Nanti ada tiga materi yang tentunya sangat implementatif satu ini dasar, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan atau mengisi CPPT dalam pekerjaan kefarmasian klinik. Kemudian, ketiga, nanti tentunya ini yang sangat kita harapkan, teman-teman, untuk melakukan workshop bagaimana menghitung resep racikan yang ada DTD dan tidak DTD. Lanjut, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya ada dasar hukum yang harus kita ketahui. Pertama adalah next. Uh, kita tahu bahwa kita mempunyai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana next uh, pada Pasal 108 ayat 1 dikatakan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat serta pelayanan obat atas resep dokter. Nah, ini saya bold ya. Artinya nanti kita konsen pada materi pelayanan obat atas resep dokter. Kemudian juga pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat rasional ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apa saja sih peraturan perundangan yang hubungannya dengan kita untuk pelayanan obat atas resep dokter ini. Dan tentunya kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan harus dibuktikan dengan yang namanya SIP, Surat Izin Praktek, Surat Izin Praktek Apoteker atau SIPA untuk apoteker dan SIP TTK untuk tenaga teknis kefarmasian. Lanjut. Nah, di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di fasilitas kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Nah, ini dipastikan teman-teman ya yang bekerja di rumah sakit, poliklinik atau puskesmas wajib melakukan atau dibuktikan dengan adanya SIPA dan SIP TTK. Lanjut Uh, kemudian undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit juga saya ambil di sini di pasal 15 dikatakan bahwa kita sebagai uh, tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pelayanan sediaan Farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar kefarmasian jadi standarnya apa lanjut standarnya adalah PMK 72 tahun 2016 next tentang next next tentang nah nah tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, di sini tadi karena kita nanti akan membicarakan tentang pelayanan obat atas resep dokter, di sini dikatakan bahwa pengkajian dan pelayanan resep, pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat Bila ditemukan masalah terkait obat, tentu kita harus konsultasikan dengan dokter penulis resep. Jangan katanya, jangan kayaknya ya, jangan uh, kita maunya sendiri ya karena nanti akan terjadi medication error. Jadi tentu kalau ada terjadi masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Lanjut. Nah, dasar hukum ini 72 2016 ini teman-teman pegangan kita di rumah sakit. Uh, saya selalu katakan kepada teman-teman yang sedang mengambil profesi yang sedang praktek kerja lapangan baca ini 72 2016 karena ada dua kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit ya kegiatan pertama yaitu manajemen uh, manajerial ya atau pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta farmasi klinik. Ini yang nomor tiga A ini yang saya buat, ya yang bawah karena e, berkaitan dengan materi kita tentang pengkajian dan pelayanan resep, PMK ini oleh Kementerian Kesehatan sudah disusun lagi yang lebih enak, yang lebih kita dimengerti oleh teman-teman sejawat. Ini berupa juknis jukmis uh, PMK 7 2012. Di sini lebih detail, lebih enak. Jadi teman-teman misalnya dikatakan bagaimana sih melakukan pengkajian dan pelayanan resep itu ada tata urutnya gitu ya. Jadi supaya kita tidak salah dalam mengimplementasikan pekerjaan kita di rumah sakit. Kemudian tentu juga ada pedoman-pedoman yang perlu teman-teman menjadi dasar kita untuk melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Lanjut. Nah, tak lupa tentu ini dasar hukum yang paling utama. Ini memang saya ambilnya standar nasional akreditasi rumah sakit. Seperti diketahui bahwa sekarang ada enam lembaga ya untuk melakukan akreditasi. Namun karena RSPAD saat ini memang eh, dilakukan akreditasinya oleh SKARS, jadi saya menggunakan standar nasional akreditasi rumah sakit. Ingat edisinya terbaru 1.1. Dan kita eh, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat ada di kelompok satu. Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien. Artinya kita harus touch kepada pasien. Kita harus juga visit, kita juga harus melakukan eh apa namanya? pemantauan terapi obat pasien yang berobat di rumah sakit kita. Ya, di sini ada PKPO, saya lebih bold lagi karena nanti di PKPO itu di standar PKPO 4 ada itu, ada regulasi persepan, kemudian permintaan obat dan institusi pengobatan. Jadi di sinilah kita berperan dalam melakukan persepan pengkajian resep dan pelayanan persepan. Pelayanan resep langsung Nah, jadi sebelum kita masuk yang lebih dalam, kita lihat dulu definisi resep berdasarkan Permenkes 72 2016 bahwa di situ dikatakan di 72 2016 permin resep itu adalah permintaan tertulis atau bentuknya sekarang bisa elektronik berupa apa resep ya atau instruksi pengobatan atau protokol. Jadi ada protokol kemoterapi untuk obat pasien-pasien yang akan dilakukan kemo ya dari mana? Tentu dari dokter dan dokter gigi. Boleh nggak kalau dari dari selain dari profesi ini? tentu tidak boleh karena memang peraturan seperti itu. Perawat boleh enggak sih menulis resep? Ya tidak boleh karena melanggar dari aturan permenkes ini. Ya, kepada siapa? Tentu kepada kita, kepada apoteker. Untuk apa? Untuk membuat dan menyerahkan obat pasien. Jadi sekali lagi bahwa resep itu adalah permintaan tertulis atau elektronik dari dokter dan dokter gigi kepada apoteker untuk apoteker membuat dan menyerahkan obatnya kepada pasien lanjut. Nah, tentunya yang menulis resep atau staf medis fungsional yang menulis resep itu diharapkan yang kompeten dan berwenang. Ini adalah elemen penilaian dalam PKP4. Kompeten dan berwenang itu diwujudkan dalam bentuk apa? Satu bahwa e, SMF atau dokter yang menulis resep tentu harus mempunyai surat izin praktek. Dan tentu juga bahwa e, dokter atau SME tersebut juga mempunyai rincian kewenangan klinis dan menerima pelatihan e, persepan. Ya, lanjut. Nah, kemudian, nah ini dalam PKPO 4 e, ada regulasi baru rumah sakit menetapkan staf medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan persepan, ya. Jadi, ada kewenangan dan kompetensi eh, persepan dan permintaan obat, serta instruksi obat. Pengobatan sebenarnya memang eh, di sini dikatakan eh, tidak boleh ditulis tangan, jadi memang harus menggunakan, eh, pakai stiker gitu ya. Kemudian, eh, persepan, atau permintaan obat, dan instruksi pengobatan dengan benar, eh, tidak, jika tidak benar atau tidak lengkap, atau... Tidak terbaca, tentunya ini akan membahayakan pasien, dan tentunya juga kegiatan asuhan pelayanan kefarmasian terhadap pasien juga akan menjadi lama. Jadinya, memang respon time ini akan terganggu. Jika persepan yang diresepkan oleh teman sejawat dokter itu eh, tidak terbaca atau tidak jelas atau tidak lengkap ya inilah yang membuat respon time menjadi panjang dan tentunya teman sejawat semua jika menemukan resep yang seperti ini ini harus dikonfirmasi untuk memastikan apakah benar apa yang dimaksud oleh SMF tersebut. Nah tentunya di elemen penilaian kedua kita di farmasi harus mempunyai bukti. Bukti, tadi kan dikatakan bahwa yang menulis resep itu harus SMF yang mempunyai SIP. Berarti kita juga harus mempunyai bukti di farmasi, bukti itu terdiri dari, dari nama dokter yang boleh menulis resep dan di RSPAD alhamdulillah sudah ada SK, dokter yang men boleh menuliskan resep. Kita tangani oleh pimpinan yang disertai dengan SIP dokternya, kemudian contoh spesimen tanda tangannya dan tentunya buat pembatasan penulisan resep ya kita buat SPO karena kalau memang resep ditulis lebih dari e, 5 itu akan menyebabkan tentunya polifarmasi. Dan dalam PKP 4 ini memang ada rekonsiliasi obat dan penggunaan obat di rekam medis ya e, di mana di dalam rekam medis itu ada daftar lengkap obat pasien diberikan kepada pasien ketika pulang nah nanti ini akan dibahas oleh pembicara yang kedua. Lanjut. Nah, ini contoh. Contoh e, Paraf tulisan tanda tangan SIP dokter yang di setiap depo kita pastikan kita mempunyai contoh ini untuk memastikan bahwa contoh ini atau dokter-dokter SMF ini yang memang dikeluarkan oleh Parumkit SK-nya untuk bisa menulis resep. Lanjut. Nah, kita ketahui ini kita ngulang saja ya bahwa di elemen resep itu ternyata juga dituangkan dalam PKP 4.1 bahwa untuk menghindari keragaman dan keselamatan pasien maka rumah sakit ini harus menentukan persyaratan elemen-elemen apa saja yang ada di resep dan kita eh, resep di RSPD sudah mengikuti seperti ini jadi ada kepala ya kepala itu namanya kepala dari resep itu ada nama pasien ya kemudian nomor MR atau reka medik, tanggal lahir pasiennya, kemudian gendernya laki atau perempuan, alamat, kemudian ada alergi, kalau alergi obat, nah itu sebelah kanan atas di resep kita ada alergi obat, ya kalau memang pasien memang ada alergi, dokter akan mencentang itu alergi dan disebutkan obat apa yang membuat pasien tersebut alergi. Nah bagian badannya itu tentu tanda R ya, kemudian dokter akan menulis nama kekuatan, nama dan kekuatannya, kemudian konsentrasi untuk sediaan jumlah obat serta aturan pakai. Serta dalam resep itu ada penutup, nama dokter, kemudian surat izin praktek dan tanda tangan. Dan tentunya perlu diperhatikan di poin C bahwa jika ditulis PRN atau bila perlu dokter harus memenuhi atau dokter harus melengkapi signa tersebut dengan info indikasinya. Misalnya, jika diresepkan paracetamol ya ditambahkan jika demam gitu ya atau jika nyeri dan dosis maksimalnya tentunya seharinya. Kemudian poin B, jika uh, nama obat ditulis brand atau generik, eh uh, soyagianya farmasi itu memang diberi kewenangan untuk substitusi dan ternyata elemen uh, resep ini di uh, diamanati oleh akreditasi bahwa farmasi boleh atau mempunyai kewenangan untuk substitusi dan itu harus diatur oleh rumah sakit atau kebijakan dari rumah sakit di uh, kebijakan pengelolaan obat uh, di rumah sakit atau di farmasi rumah sakit masing-masing. Kemudian kalau untuk order uh, untuk pasien-pasien pediatrik, geriatrik atau populasi khusus atau obat khusus ini juga harus dilengkapi dengan berat badan. Dan jika uh, order in, uh, IV atau obat suntik ini juga uh, harus dilengkapi dengan instruksi kecepatan infusnya, berapa per menitnya, kemudian juga jika ada instruksi teper, tepering atau titrasi atau rentang dosis juga itu harus dilengkapi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya nah ini. Resep lengkap ini sebenarnya tentunya teman sejawat dokter diminta untuk menulis tanggal resep kemudian mengisi yang sebelah kanan atas mengisi kolom riwayat alergi pada bagian kanan atas ya, kanan atas ini nggak bisa yang ada ininya pointer. Kanan atas itu mengisi kolom kemudian lembar resep kemudian dilihat ya, di informasi kalau memang ternyata misalnya eh alergi tentunya harus ditulis alergi obat apa. Nah, kemudian tanda R pastikan setiap menulis setiap sediaan itu diikuti dengan tanda R. Kemudian untuk nama obat obat tunggal ditulis dengan nama generik. Jadi memang ini sudah uh, dikeluarkan aturannya. Kemudian untuk kombinasi ditulis sesuai dengan nama dalam formularium dan dilengkapi bentuk sediaan. Contohnya misalnya uh, dokter akan menulis misalnya amoksisilin tablet 500 mg. Nah, itu yang dikatakan dengan lengkap. Kemudian jumlah sediaan yang diminta oleh dokter teman sejawat, kemudian juga bila nomor 4 itu bila obat berupa racikan ditulis nama setiap jenis atau obat dalam jumlah bahan obat tersebut untuk bahan padat bentuk, eh, dengan kuatan mikrogram atau miligram dan untuk cairan tetes atau mililiter atau liter. Kemudian pencampuran beberapa obat jadi dalam satu sediaan tidak dianjurkan kecuali sediaan dalam bentuk campuran tersebut telah terbukti aman. kemudian juga aturan pakai ya, untuk aturan pakai jika perlu PRN itu harus tuliskan dosis maksimal dalam sehari. Dan yang penutup tadi ya, ada nama lengkap pasien, kemudian nomor rekam medik tanggal lahir, umur pasien, kemudian berat badan dan nama dokter. Dan kita di RSPAD sudah berdasarkan eh, nama pasien ini sudah menggunakan stiker. Ya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, pengkajian tadi, pengkajian pelayanan. Ini masuk dalam PKPU 5.1. Lanjut. Nah, jadi. Per, setiap resep atau permintaan atau instruksi obat harus dilakukan dua dua telaah atau dua kajian. Ya, satu itu adalah pengkajian telaah resep yang meliputi nanti harus dilihat syaratnya administratifnya, farmasetiknya dan kliniknya. Kemudian yang kedua adalah telaah obat. Jadi ada telaah resep dan telaah obat. Ya, kalau telah obat dilakukan setelah obat selesai disiapkan. Jadi untuk memastikan apakah obat yang disiapkan itu sudah sesuai dengan resep atau instruksi pengobatan, ya. Kemudian lanjut setelah dilakukan pengkajian, siapa sih yang boleh melakukan pengkajian? Nah, kalau saya lihat ini pesertanya sebagian besar mayoritas sepertinya TTK, tenaga teknis kefarmasian. Jadi kita berdasarkan aturan, teman-teman TTK itu boleh melakukan persyaratan secara administratif dan farmasetik membantu apoteker untuk melakukan kajian administratif dan farmasetik. Dan klinis ini memang harus dilakukan oleh apoteker. Karena apa? Karena pengkajian resep oleh apoteker secara klinis itu harus dilihat ketepatan identitas pasiennya, obat frekuensinya, kemudian lihat apakah ada duplikasi, adakah alergi, adakah interaksi obat antara obat lain atau kemudian variasi kriterianya kemudian berat badan pasien atau informasi fisiologi lainnya dan kontraindikasi. Nah jadi teman-teman ya, jadi teman-teman supaya ini banyak pertanyaan. Kita boleh nggak sih melakukan pengkajian gitu ya oleh ttk ya? Teman-teman ttk bisa melakukan pengkajian, tapi yang administratif farmasetik ya dan klinis. Apa sih next slide? Nah ini contoh, contohnya ya ini adalah resep yang resep yang lengkap yang ada di rspd. Next nah contohnya ini jadi yang hijau persyaratan administratif dan klinik e, farmasetik ini boleh dilakukan oleh teman-teman ttk -teman ya teman-teman begitu resep masuk teman-teman boleh kaji namanya ada anda umurnya kalau memang dia e, geriatri atau pedriati, atau memang e, mau akan dikemo ya. Kemudian jenis kelaminnya, berat badannya, tinggi badannya, kemudian nama nomor izin dan paraf dokternya ada tidak, tanggal resepnya, kemudian ruangan atau unit asal resep. Itu boleh teman-teman ketika -teman lakukan membantu apoteker. Kemudian persyaratan farmasetik lihat ada nama obatnya enggak, ada bentuk sediaannya enggak, kekuatannya ada enggak gitu ya, dosis dan jumlah obatnya, stabilitasnya, kemudian aturan dan cara penggunanya ada enggak. Nah, ini dua ini administratif dan farmasetik teman TTK boleh mengerjakan di, membantu apoteker. Nah, untuk yang merah Persanatan klinis memang ini harus apoteker karena apoteker akan melihat dia apakah ketepatan indikasi duplikasi obatnya ada enggak, kalau emang dokter menuliskan alergi terhadap suatu golongan cephalosporin misalnya berarti kan tidak boleh ada obat-obatan yang terkandung di situ nah ini eh, domainnya apoteker yang warna merah karena apa supaya tidak terjadi ROTD reaksi obat tidak diinginkan atau diharapkan lanjut Nah, bagaimana dengan penerima resep? Ini sebenarnya teknis ya, teman-teman. Jadi kalau begitu resep diterima, tentu kita harus perhatikan nih. Di dalam resep itu ada enggak sih dokter memberikan a warning atau catatan? Ya, ada tulisan sito nggak gitu ya? Kadang sering ya kita temukan ya di lapangan cito dokter nulisnya. Artinya segera gitu ya, teman-teman. Ada statim atau penting atau urgent sangat penting atau PIM perikulum in mora artinya berbahaya jika tunda. Jadi urutnya kita lihat kalau resep masuk ada eh, apa namanya permintaan tulisan PIM itu harus dudukan. Kedua urgent. Yang ketiga statin. Yang ketiga situ. Tolong teman-teman perhatikan lagi kalau dokter menulis seperti ini kita harus segera melakukan atau mengerjakannya. Pengerjaannya harus didahulukan karena eh, akan membuat eh, berbahaya untuk eh, keadaan pasien. Yang kedua kita lihat juga jika di resep itu ada kata iter atau iterasi berapa kali sih boleh diulang nah contohnya misalnya kalau iter dokter nulis iter tiga kali artinya resep itu bisa kita layani empat kali jadi satu tambah tiga jadi empat kali kita boleh melakukan atau boleh diulang lagi untuk obat-obat yang diresepkan. Tapi kalau untuk obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat keras ini tidak boleh diiter. Ya, tidak boleh dilakukan pengulangan. Lanjut. Nah, jadi bagaimana kalau tentunya kita tahu ada 5T atau 5 tepat-tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, pemberian dan tepat waktu pemberian. Bagaimana jika apotekan menerima resep tidak lengkap? Nah, ini sering sekali. Jika kita menerima resep yang tidak lengkap, kita tentu harus menghubungi dokter penulis resep nah, untuk memastikan maksudnya. Jika usahanya itu berhasil, kita berhasil nih, dokter kita telepon, dok ini nggak jelas nih dok, nomor dua apa ya resepnya ya dok. Kemudian dokter mengatakan obatnya, oh ini amoksisilin. Misalnya. Kita usahakan, kita tulis. Kita tulis di samping resep tersebut bahwa yang dimaksud adalah amoksisilin tentu dibuat catatan. By phone dengan dokter jam berapa? Untuk memastikan ternyata kita sudah mengklarifikasi bahwa obat yang dimasuk adalah amoksisilin, gitu ya. Tapi jika e, dokternya tidak dapat dihubungi, bagaimana? Nah, kalau apotekernya ragu-ragu, tentu dalam mengambil keputusan resep tidak lengkap kita berjenjang. TtK tidak tahu kemudian ke apoteker. Apoteker nelfon tidak berhasil menelepon e, dokter penulis resepnya, tentu sebaiknya kita kembalikan atau e, ke dokter yang penulis resep tersebut. Lanjut. Nah ini penyiapan penyiapan tentunya uh, tadi pastikan kita menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Menghitung kebutuhan yang sesuai, mengambil obat yang dibutuhkan ya pada rak penyimpan, kemudian juga kita kalau ada racikan melakukan peracikan tentunya di tempat yang uh, bersih ya kemudian memberikan etiketnya etiket ingat masih masih ada juga yang beberapa yang masih ada yang salah warna tentu warna etiket putih itu obat dalam dan warna biru adalah untuk obat luar atau suntik ya kalau memang ada obat e, suspensi ya harus dikocok dulu juga harus diberikan e, etiket kocok dahulu kemudian tentu memasukkan obat ke dalam wadah tepat dan untuk kita memberikan kepada pasien Uh, uh, supaya terjaga mutu dan obat yang yang akan kita berikan. Lanjut. Nah ini adalah uh, penyerahan. Dalam penyerahan tentu kita harus melakukan informasi obat. Nanti ada ada apa namanya sedikit film mungkin video yang dilakukan teman-teman di farmasi RSPAD bagaimana melakukan penyerahan perbekalan farmasi di era pandemi ini. Ya, di era pandemi ini juga kita uh, harus bisa berbuat untuk uh, pasien lebih uh, da, ini lagi, lebih di depan lagi. Lanjut. Nah, ini contoh, contohnya kita punya contekan aja di belakang resep itu kan ada tuh jenis edukasi. Jadi kalau kita mau memberikan edukasi anti informasi obat, buka aja di belakang resep itu. Ada kok ya contekannya. Bu, ini nama obatnya adalah amoksisilin ya, Bu. Kegunaan obatnya ini adalah untuk mem apa namanya? Uh, memberikan sebagai antibiotik, kemudian dosisnya, kemudian cara makannya, cara minumnya, kemudian juga efek sampingnya sebutkan kalau ada efek samping. Lanjut. Nah, kemudian untuk medication error, teman-teman pasti pernah dengar apa itu sih medication error? Tentunya medication error itu adalah memberikan obat yang salah, memberikan obat yang sebenarnya diresepkan untuk pasien, atau memberikan kelebihan obat sediaan obat yang diberikan. Apabila sediaan diberikan lebih besar dari jumlah sediaan pada pasien yang diminta oleh dokter. Misalnya dokter meminta misalnya kekuatannya 500 eh sejumlah sediaannya misalnya 30 tablet gitu ya. Teman-teman memberikannya misalnya lebih ya karena angka-angka romawi mungkin agak sedikit bingung atau kesalahan dosis atau kesalahan kekuatan apabila pada yang diberikan terjadi kesalahan jumlah dosisnya atau kesalahan rute pemberian Ya, contohnya misalnya ditet, harusnya ditetes telinga sebelah kanan, tetapi ditulisnya telinga sebelah kiri. Atau kesalahan waktu pemberian pada waktu pemberian yang berbeda, misalnya eh, harusnya diberikan pada malam hari, ini tulisnya pada pagi hari. Atau juga kesalahan bentuk sediaan, ya, eh, yang diminta oleh dokter, misalnya tablet padahal yang diminta misalnya suspensi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kesalahan obat atau medication error. Lanjut. Nah, ini lebih dalam seperti ini contohnya. Misalnya kalau singkatan nama, ini singkatan nama eh makanya di rumah sakit kita juga ada eh buku eh, singkatan obat. Jadi yang boleh disingkat obat-obat apa saja supaya tidak terjadinya error. Contoh seperti ini MTX Maksud sebenarnya adalah metotrexat, tapi bisa error juga bisa metosantron. Jadi jangan menyingkat nama obat yang memang tidak uh, ditentukan atau tidak diputuskan di rumah sakit masing-masing, gitu ya. Simbol juga kadang-kadang terjadi medication error atau nilai desimal juga akan uh, bisa terjadi medication error, gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian kita tahu ada lasa, look alike, sound alike. Jadi, look alike, sound alike itu adalah obat-obatan yang memiliki nama rupa dan ucapan yang mirip, dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan. Saya yakin teman-teman sudah mengerti atau sudah tahu obat-obat lasa ini, tapi masih ada yang masih uh, bingung gitu ya, beberapa. Jadi, kalau seperti ini, uh, dan alhamdulillah, beberapa rumah sak ya, beberapa industri farmasi itu sudah melakukan pelebelan uh, supaya dijadikan medication error. Ini sebenarnya contoh uh, lasa, ya, kelihatan mirip. Kemudian atau pelafalannya mirip. Misalnya ceftriaxone dengan cefotaxim. Nah, itu kan mirip ya. Nah, itu di, dikelompokkan menjadi obat lasa. Lanjut. Nah, ini eh, juga contoh obat lasa. Lanjut. Yang kemasannya mirip. Nah, coba kita lihat. Elokon, kemudian diproson, kemudian per, eh, periperderm ya. Nah, itu secara sepintas mirip sekali. Jika disimpannya bersebelahan, ini resiko untuk salah ambil. Ya, makanya memang setiap uh, rumah sakit untuk menjadi men, uh, kesalahan, itu penyimpanan obat yang mirip-mirip ini harus berjauhan atau dikasih jarak. Lanjut, nah contoh ini seperti ini yang bentuknya mirip. Coba bintik tadi, Omeprazole safety so sim sodium ini mirip banget, kan? Sangat mirip. Jadi ini juga resiko terjadi medication error. Lanjut. Nah sehingga harus dibuat suatu ketentuan nyimpennya nggak boleh bersebelahan, dikasih jarak, ya dibuat kebijakan di rumah sakit masing-masing. Seperti masih tropil yang 1.200 dengan masih tropil 800 mg. Kalau bersamaan, kalau dokter menulis 1.200, teman-teman ngambil -teman 500 itu sudah kejadian medication error, ya sehingga harus diberi jarak. Di rumah sakit kita RSPAD itu dijarakan satu obat lain, ya jadi tidak berdampingan. Lanjut. Nah, ini kemudian ada namanya high alert medication. Adalah obat yang perlu kewaspadaan. Ya, karena tadi bisa menyebabkan uh, error atau menyebabkan adverse uh, atau menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Sehingga setiap akan memberikan obat yang high alert itu wajib adanya double check. Saat farmasi akan mengambil obatnya, saat perawat atau bidan akan menerima obatnya, kemudian saat farmasi, perawat dan bidan akan menyerahkan obat kepada pasien, itu harus double check untuk obat-obat yang high alert medication. Di sebelah kanan ini ada contoh-contoh obat yang high alert medication. Lanjut. Nah, contoh high alert medication lain adalah obat narkotika. Ya, teman-teman sudah tahu sudah pasti sudah mengerti bagaimana penyimpanan obat narkotika ini harus ditempatkan tersendiri. Ya, di Lemahita sendiri dengan kunci yang berbeda dan kuncinya setelah diambil obatnya harus digantung atau dikalungkan di penanggung jawab apoteker dan PTK. Lanjut. Nah ini resep narkotika, bahwa resep narkotika itu tidak, ini ada aturannya di Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang narkotika, bahwa narkotika ini hanya digunakan untuk pengobatan, kemudian narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien, penobat pada penyakit yang berdasarkan resep dokter, tidak boleh memberikan narkotika yang tidak ada resep dokternya, kemudian juga dilarang untuk diulang ya atau iter lanjut, lanjut, nah penanganan resep narkotika ya sekali lagi teman-teman ini ada bisa dibaca ya bahwa eh, tentang apot dilarang melayani rasinan resep jadi resep narkotika harus dilayani berdasarkan resep asli nggak boleh salinan resep kemudian untuk resep narkotika baru dilayani atau belum sama sekali yang baru layani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat res, salinan resep, tetapi salinan resep tersebut harus dilayani oleh apotek yang sama. Artinya misalnya eh, di, di farmasi RSPAD, obatnya ternyata kurang, baru lima, kemudian dibuat salinan resep oleh TTK, kemudian pasien tersebut harus menembusnya di apotek eh, atau di farmasi RSPAD. Dan tadi seperti katakan tidak boleh ada iter. Lanjut. Ya lanjut. Oke, nah ini screeningnya. Pertama ya kalau begitu ada resep narkotika, tentu harus ditulis di oleh di dokter sendiri. Lanjut, ya kemudian tidak boleh ada iterasi. Ini saya rekapitulasi. Kemudian aturan pakainya ditulis dengan jelas. Tidak boleh signa usus kognitus atau sudah tahu aturan, tapi harus jelas. Apakah mau satu kali satu, tiga kali satu? Ditulis nama pasiennya. Tidak boleh untuk pemakaian sendiri. Up tidak boleh. Ya lanjut. Alamat pasien ditulis dengan jelas bahkan harus dilampiri dengan fotokopi KTP. Lanjut, nah ini pengkajian resep dan narkotika dan psikotropikanya sama seperti tadi ya harus ada kajian administratif kemudian kajian sesuai farmasetis, kemudian pertimbangan klinis ya administratif dan farmasetis boleh ttk yang lakukan pertimbangan klinis ini harus apoteker. Lanjut, nah ini penyiapan resepnya ya. Jadi tentunya itu memberikan garis baram warna merah nama obat narkotikanya ya. Kemudian menyiapkan obat sesuai dengan permintaan untuk obat racikan apoteker uh, dan atau asin apoteker menyiapkan obat jadi yang mengenai narkotika mendokumentasikan ya artinya di kartu stok harus ada keluar dan masuk uh, keluar obatnya kemudian juga setelah diracik ditutup me, uh, wadah yang tempat kemudian obat dikembalikan ke lemarinya kemudian tentunya menulis nama dan cara pakainya pada etiket dan obat tersebut diberi wadah dan diberikan kepada pasien lanjut Nah, teman-teman, dalam era pandemi ini teman-teman ini memang dituntut untuk inovasi ya dalam hal melakukan tadi apa namanya edukasi, kemudian informasi ya. Karena ini memang eh, sudah ada 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 nya bahwa apoteker pada fasilitas pelayanan farmasi menerima resep elektronik wajib menyampaikan informasi. Nah, kita bagaimana harus punya inovasi yang mampu laksana tentunya dan dapat dikembangkan untuk eh, di tempat kerja kita. Ya tentunya ini meningkat untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di era Covid ini. Lanjut. Nah, RSPAD Gatot Subroto tentunya sudah berinovasi. Nah, kita sudah melakukan edukasi obat dengan sistem barcode bisa diklik video yang bawahnya mungkin bisa menjadikan motivasi teman-teman yang memang salah satu masih menyediakan layanan scan barcode untuk edukasi informasi obat. Jadi nanti Ibu tinggal scan barcode ini nanti akan muncul video edukasi dari apoteker kami terkait cara penggunaan dari obat Cara scan barcode-nya gimana ya, Bu ya? kurang awan soalnya. Ya di sini Ibu bisa keluarkan handphone. Oh ya ini teman -teman. Ya, bu. Nah, ini ada aplikasi scan barcode. Silakan Ibu klik aplikasinya. Kemudian, kemudian arahkan kamera Ibu ke barcode. Baik, Bu. Sudah Bu ya, ini. Nah, ini adalah video edukasi dari apoteker RSPAD yang menjelaskan cara penggunaan turbo dealer ini. Ya, itulah cara salah satu inovasi kita untuk bisa melakukan informasi obat. Tentunya kita pilih obat-obat yang memang memerlukan uh, informasi supaya pasien juga tepat menggunakan obatnya ya. Lanjut. Nah, ini juga uh, saya mengambil dari Charles Darwin bahwa uh, bukanlah spesies yang paling cerdas atau yang paling kuat yang dapat bertahan hidup tetapi spesies yang paling tanggap terhadap perubahan. Jadi ingat, kita di era pandemi ini kita juga harus bisa melakukan inovasi-inovasi yang bisa berguna kepada pasien. Ini uh, video yang terakhir mungkin bisa dilihat uh, bagaimana pasien itu adalah e, contoh saja video e, dari instalasi farmasi RSPD Gatos Bloto mungkin e, slide terakhir kesimpulan slide. Ya, kesimpulannya adalah Satu. Peresepan atau permintaan obat yang benar, terbaca dan lengkap akan memberikan keselamatan pada pasien, serta tentunya ini mempercepat kegiatan asuhan farmasi di uh, fasilitas kesehatan. Kemudian juga uh, yang kedua adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tentunya mempunyai peranan penting dalam melakukan pelaksanaan pelayanan resep yang teliti, dan tujuannya adalah goalsnya adalah keselamatan pasien atau patient safety. Mungkin demikian untuk uh, Lanjut, nah, demikian materi yang bisa uh, saya sampaikan. Uh, terima kasih, teman-teman. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi di akhir dari uh, sesi ini. Semangat untuk RSPAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Reni Septini untuk materinya. Materi ini bermanfaat sekali buat kita semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pelayanan resep yang sesuai dengan standar dapat mencegah terjadinya medication error, seperti mencegah terjadinya kesalahan dosis, kesalahan rute pemberian, kesalahan waktu pemberian, maupun mencegah kesalahan dalam pemberian jumlah obat kepada pasien. Sehingga tujuan dari pasien safety dapat kita capai. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua dengan judul komunikasi efektif dan implementasi pelayanan farmasi klinik dalam penulisan CPPT pasien rawat inap yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Siti Rokayah Eswam. Berikut adalah CV dari beliau. Untuk riwayat pendidikannya adalah S1-nya dari Farmasi UHAMKA, kemudian profesi apotekernya juga dari UHAMKA, dan kuliah di S2 di Farmasi Universitas Pancasila. Sekarang beliau aktif di rumah sakit uh, sebagai apoteker klinis di rumah sakit Primaya Karawang. Kepada yang terhormat Ibu Apoteker Siti Rokayah, dibersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Apotekar Wulan sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan untuk saya, baik untuk... Materi yang kedua tadi uh, sudah disampaikan, yang pertama oleh uh, Ibu Reni, terkait pengkajian dan pelayanan resep uh, sesuai standar. Uh, untuk materi yang kedua ini adalah komunikasi efektif dan implementasi pelayanan farmasi klinik dalam penulisan uh, catatan perkembangan pasien terintegrasi pada pasien rawat inap. Uh, perkenalkan, saya, Apoteker Siti Rokaya, uh, akan menyampaikan materi kedua ini. Nah, yang uh, akan kita sampaikan terkait komunikasi efektif. Uh, nah, teman-teman semua, mengapa komunikasi uh, itu penting? Nah, uh, untuk sebelum kita menjawab uh, mengapa sih alasan komunikasi itu penting, baiknya kita harus tahu dulu apa sih uh, makna dari komunikasi itu. Ya. Komunikasi ini sebagai uh, suatu proses di mana seseorang itu mengirimkan informasi kepada orang lain. Komunikasi memungkinkan uh, kita untuk memahami dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman uh, terkait informasi yang disampaikan oleh komunikator. Dan mengapa komunikasi itu penting? Itu agar bisa saling memberi masukan, kemudian pendapat, arahan, saling uh, bertukar pikiran satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Next. Nah ini ada uh, pendapat dari FEMA tahun 2014 dalam uh, Instruktur Guide of Effective Communication, bahwa uh, yang artinya itu adalah mampu berkomunikasi secara efektif ini penting merupakan bagian yang penting dan uh, vital dari setiap pekerjaan profesional manapun. Nah, dari uh, sebuah proses komunikasi yang baik ini, teman-teman, ini menghasilkan uh, persamaan atau kesamaan pendapat di antara uh, para pelakunya, gitu. Nah, kemudian uh, bisa nggak sih komunikasi itu bisa gagal? Nah, ada kemungkinan komunikasi itu bisa saja gagal ya jika Para pelaku atau para penerima informasi atau pesan itu tidak paham terkait apa yang disampaikan oleh komunikator, yang artinya uh, si penerima informasi itu miskomunikasi. Ini yang... Uh, sering ditemukan uh, di pelayanan kesehatan juga ya. Nah, untuk uh, oleh karena itu di sini kita uh, akan sharing bagaimana sih cara uh, komunikasi efektif di bidang pelayanan kesehatan terutama uh, di bagian uh, farmasi ya. Next. Nah, uh, kita ketahui dulu nih teman-teman uh, komunikasi efektif. Ini ada dua kata ya, komunikasi dan efektif. Komunikasi itu sendiri, maknanya adalah proses menyampaikan atau berbagai uh, informasi, pikiran, dan perasaan melalui lisan, tulisan, ataupun bahasa tubuh. Nah, efektif itu sendiri, teman-teman, menurut uh, KBBI, ini dapat membawa hasil berhasil guna uh, tentang uh, usaha maupun tindakan. Nah, kemudian. Apa sih komunikasi efektif itu? Nah, bisa kita simpulkan dari uh, pengertian komunikasi dan efektif itu sendiri, ya. Uh, kemampuan dalam menyampaikan informasi yang berhasil mencapai tujuan, uh, seperti diterima, dipahami, mengubah persepsi, dan dapat mengubah perilaku, atau melakukan aksi, atau adanya feedback, fit, feedback atau umpan balik dari uh, si penerima informasi dari komunikator. Gitu. next nah teman-teman uh, ini uh, ada ilustrasi ya dari proses dasar uh, komunikasi di mana di sini ada uh, dua ilustrasi uh, dua orang seorang komunikator atau disebut juga sebagai uh, sender kemudian yang kedua ada seorang komunikan artinya dia si penerima informasi nah. seorang komunikator ini atau disebut juga dengan sender Uh, dia akan mengirimkan pesan atau menyampaikan informasi ya sebelum pesan dikirimkan. Nah, pengirim uh, pesan ini dia harus mengemas ide terlebih dahulu atau mengemas pesan yang akan disampaikan kepada seorang uh, komunikan. Artinya uh, si komunikan ini dia dapat uh, menerima apa yang disampaikan oleh uh, si komunikator, kemudian uh, ia paham apa yang disampaikan oleh uh, komunikator. Dan uh, sebelum menyampaikan informasi atau pesan si komunikator ini, nah proses pengemasan idenya itu biasanya disebut dengan encoding gitu. Nah, kemudian uh, bagaimana sih pesan yang harus disampaikan kepada uh, komunikan atau uh, receiver ini, si penerima pesannya itu sifatnya harus jelas gitu. Penting berupa fakta, bukan gosip atau isu ya, teman-teman ini uh, jelas gitu disampaikan kepada uh, penerima informasinya atau komunikan gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh komunikator ini uh, kepada komunikan ini meng biasanya menggunakan sebuah media. Nah, medianya itu bisa berupa lisan ataupun tulisan. Akan tetapi pada saat uh, penyampaian uh, informasi atau pesan kepada komunikan ini, ini biasanya uh, seringkali mungkin ada gangguan gitu ya. Misalkan uh, hal kecil yang uh, komunikatornya itu uh, suaranya kecil gitu saat menyampaikan ataupun tidak jelas sehingga apa yang diterima oleh komunikan ataupun penerima informasi itu uh, kurang dipahami gitu. Nah, ini uh, mungkin teman-teman di pelayanan uh, kesehatan, terutama di farmasi, juga uh, mengalami hal atau kondisi seperti ini. Adanya gangguan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator uh, kepada komunikan. Nah, uh, kemudian pihak yang menerima pesan ini, siapa sih? Komunikan ini, uh, dia harus bisa menafsirkan pesan apa sih yang disampaikan oleh seorang komunikator itu sendiri, gitu ya. Jadi, Uh, persepsinya paham di sini sebagai seorang komunikan. Kemudian dari proses dasar komunikasi ini tersi uh, ada unsur terakhir uh, feedback gitu ya. Ini adalah uh, umpan balik sifatnya itu berupa uh, respon atau tanggapan gitu. Misal uh, komunikator ini memberikan instruksi atau arahan kepada komunikan gitu. Itu artinya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan dan uh, ada feedback yang akan dilakukan oleh komunikan. Nah, jika itu uh, tersampaikan ataupun dipahami dengan baik, maka si komunikan itu akan memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikator, gitu ya. Nah, teman-teman uh, bisa kita simpulkan ya dari ilustrasi proses dasar komunikasi ini. Uh, yang pertama itu adalah proses Penyampaian pikiran atau informasi itu secara jelas dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian proses berkelanjutan dan interaksi yang selalu berubah. Nah itu adanya mungkin ada gangguan atau noise gitu ya. Kemudian komunikasi membina hubungan personal dan profesional itu penting gitu bagi setiap individu ataupun kelompok yang menyampaikan atau menerima informasi itu sendiri. Gitu. Baik, next. Nah, uh, setelah prinsip dasar komunikasi, teman-teman ada fungsi komunikasi. Nah, ini dilansir dari uh, National Institute of Agriculture Extension Management. Ada uh, empat uh, fungsi komunikasi. Yang pertama itu adalah fungsi informasi. Nah, di sini artinya di fungsi informasi ini mendapatkan dan memberikan informasi itu sendiri, gitu ya, baik dari komunikatornya maupun dari uh, komunikan penerima informasi. Kemudian yang kedua ada fungsi instruktur, instruktif, gitu ya, uh, berfungsi untuk membuat uh, seseorang itu sadar akan kewajibannya misalkan seorang atasan memberikan instruksi ataupun arahan kepada karyawannya dan beliau arah komunikan ini menerima informasi atau paham terkait Uh, instruksi atau arahan dari atasannya dan memberikan umpan balik gitu. Kemudian yang ketiga ada fungsi meyakinkan dan mengajak dan keempat ada fungsi integratif. Uh, di sini integratif ini adalah melengkapi uh, satu sama lain antara uh, komunikator dengan komunikan si penerima informasi itu sendiri. Baik next. Nah. Uh, ini ada delapan langkah cara berkomunikasi teman-teman. Uh, yang pertama itu adalah developing uh, an idea. Nah, di sini uh, pengirim harus uh, melihat pesan penting yang akan disampaikan uh, atau diberikan kepada uh, si komunikan gitu ya jelas nggak sih pesannya kemudian uh, penting nggak sih gitu ya uh, bukan uh, sekedar isu bukan sekedar gosip itu melainkan fakta gitu yang akan disampaikan kepada si penerima uh, informasi kemudian yang kedua uh, ada encoding the message Nah, ini mengkodifikasikan pesan, artinya itu pemilihan kata yang akan disampaikan kepada komunikannya. Itu juga harus digunakan dengan baik. Penyampaiannya pun jelas, ya, teman-teman. Kemudian, yang ketiga ada transmitting the message. Nah transmisi pesan uh, dapat menggunakan media tadi baik media uh, lisan maupun media tulisan ya uh, sosial media seperti Gmail kemudian uh, pesan uh, singkat dan lain sebagainya uh, kemudian yang keempat ada reception uh, of the message ini penerima pesannya itu jelas seorang komunikannya jelas kita memberikan informasi kepada siapa uh, memberikan pesan kepada siapapun itu juga harus uh, jelas tujuannya. Kemudian yang kelima ada decoding uh, the message. Ini dipahami dengan jelas oleh si penerima uh, pesan tadi ya, si komunikannya. Kemudian yang keenam ada acceptance or rejection of the message. Nah, ini ada uh, penerimaan atau penolakan uh, pesan atau informasi uh, yang dilakukan oleh si uh, seorang komunikannya gitu. Kemudian yang ketujuh uh, using the information. Ini penggunaan informasi, informasi yang telah disampaikan oleh seorang komunikator itu uh, bisa digunakan pada saat ia menerima, ataupun kedepannya dapat juga digunakan. Gitu, kemudian yang terakhir ada uh, giving feedback. Nah, ini uh, seorang komunikan atau penerima uh, informasi, ini memberikan umpan balik gitu ya uh, kepada si pemberi informasi atau komunikator. Gitu. Baik, uh, next. Nah, jadi teman-teman. Dari komunikasi efektif ini terwujud teman-teman bila uh, terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Nah, ini yang merupakan uh, hal yang penting diterapkan uh, terutama kita ya yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan antara si komunikator dengan uh, penerima informasi atau komunikan. Baik, next. Nah, uh, sejenak uh, kita langsung ke pentingnya komunikasi di bidang pelayanan kesehatan ya teman-teman yang perlu kita implementasikan uh, terutama kita sebagai uh, bekerja di bidang uh, farmasi ya di sini teman-teman ada tenaga teknis kefarmasian dan juga apoteker uh, perlu mengimplementasikan komunikasi uh, di uh, pekerjaan kita gitu ya baik next. Nah, eh, apa saja sih bentuk komunikasi efektif eh, yang eh, kita lakukan eh, dalam pekerjaan kita di farmasi? Contohnya untuk apoteker misalkan eh, komunikasi antara apoteker dengan pasien, kemudian eh, apoteker itu sendiri memberikan komunikasi antara apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya. Contohnya itu pemberian informasi obat terhadap eh, petugas eh, kesehatan lain. Kemudian melakukan edukasi kepada petugas kesehatan lain, kemudian konfirmasi atau konsultasi kepada dokter penulis resep, gitu itu merupakan bagian dari uh, komunikasi, gitu. Contohnya, misalkan jika tidak ada kejelasan tentang uh, resep, gitu, tidak tertulis atau tidak terbaca, gitu itu bisa kita komunikasikan dengan uh, dokter penulis resep. Nah, tujuannya apa dari uh, bentuk komunikasi ini yang dilakukan oleh uh, apoteker gitu ya. Ini untuk keselamatan pasien juga gitu ya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian contoh misal untuk teman-teman uh, tenaga teknis kefarmasian gitu ya. Nah, uh, misalkan dalam saat itu uh, shift itu dalam uh, kita sedang berdinas ya sedang bekerja itu apa saja sih yang sudah kita lakukan dan apa saja sih yang akan di hand -kan kepada shift berikutnya nah itu yang menjadi poin penting yang akan disampaikan atau dikomunikasikan pada saat uh, hand over nah itu adalah bentuk komunikasi antara uh, shift sebelumnya dengan shift uh, berikutnya anggap saja shift uh, sebelumnya itu merupakan komunikator Gitu ya. Nah, berikutnya itu merupakan komunikan atau penerima informasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengimplementasikan uh, bagaimana sih bentuk komunikasi efektif. Agar apa? Tujuannya jelas gitu ya. Apa saja yang akan disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh sip yang berikutnya. Seperti itu. Baik, next nah ada jenis komunikasi ini diadopsi dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 berupa informasi atau asuhan kefarmasian ada jam pelayanan kemudian pelayanan yang tersedia cara mendapatkan pelayanan itu seperti apa rencana tindak lanjut kemudian edukasi atau pelayanan promosinya edukasi tentang penyakit itu sendiri gitu ya ini lebih ke pasien ya teman-teman misalkan pada saat pemberian informasi obat atau Pio dijelaskan tentang penyakitnya, kemudian konselingnya, itu harapan kualitas hidup pasien seperti apa setelah minum obat. Nah, itu dikomunikasikan oleh apoteker kepada pasien. Misal, ada PKMRS juga gitu, itu memberikan penyuluhan. Di situ ada bentuk komunikasi antara apoteker kepada... Uh, pasien ataupun kepada uh, masyarakat terkait uh, penyakit penyakit gitu, atau penggunaan obat gitu, itu termasuk dalam bentuk edukasi, juga uh, bentuk uh, jenis komunikasi gitu ya. Kemudian, yang kedua ada edukasi tentang obat, bagaimana? Uh, Apoteker itu memberikan informasi terkait cara uh, minum obat, mengedukasi aturan pakainya, efek samping obat, guna untuk kualitas hidup pasien juga gitu ya. Kemudian memberikan edukasi tentang apa saja yang harus dihindari setelah menggunakan obat, kemudian te setelah menggunakan terapi yang diberikan oleh uh, dokter. Kemudian edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasca uh, perawatan dari rumah sakit, edukasi uh, jangan lupa bukan hanya uh, edukasi terkait Penggunaan obat atau terapi farmakologi, tapi kita juga mengedukasi tentang terapi non-farmakologinya. Gitu, ini yang sering dilakukan oleh apoteker. Gitu, baik. Next, nah, teman-teman, ada syarat komunikasi efektif ini dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, tepat waktu. Gitu, apa yang akan disampaikan? Kita mendapatkan informasi berupa data atau fakta yang saat itu juga harus disampaikan. Nah kita harus tepat waktu menyampaikan pesan itu kepada uh, tujuan gitu yang uh, akan disampaikan kepada uh, komunikan gitu ya. Kemudian penyampaian informasinya lengkap, akurat dan jelas, mudah dipahami oleh penerima pesan. Di sini tidak ada kesalahan dan tidak ada kesalahpahaman. Next. Nah uh, ini ada contoh strategi penerapan komunikasi uh, efektif di pelayanan kesehatan. Uh, menggunakan metode esbar uh, teman-temannya metode esbar itu apa sih nanti teman-teman uh, apoteker uh, sudah melaksanakan mungkinnya di, uh, ketika bekerja di bagian uh, farmasi rawat inap nah ini teman-teman ttk mungkin uh, perlu tahu ya jobdesk dari apoteker juga uh, ada pengisian metode esbar juga sebagai sarana untuk uh, komunikasi antara uh, tenaga kesehatan lainnya itu ya SBAR ini kerangka komunikasi yang efektif digunakan di rumah sakit gitu ya. Kemudian eh, S-nya itu apa? Situation. Ini penjelasan kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Misalkan eh, contohnya itu lapor saat ini kondisi pasien eh, apa? Kemudian dengan TTV-nya eh, apa saja disebutkan gitu ya. Background-nya informasi penting yang berhubungan dengan kondisi dan latar belakang pasien saat ini terkini gitu ya terapi yang diberikannya apa kemudian profil pengobatan biasa di situ ada nanti disampaikan atau dikaji sama apoteker. Kemudian dari assessment hasil pengkajian eh, kondisi pasien terkini, pengkajiannya dilakukan oleh apoteker. Nah R-nya adalah recommendation. rekomendasi apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah eh, terhadap pasiennya ini? Metode SBAR ini merupakan bentuk eh, atau strategi ya, strategi eh, penerapan komunikasi efektif di pelayanan kesehatan gitu. Baik, next. Nah Uh, dari materi komunikasi efektif ini kita simpulkan ya teman-teman jadi komunikasi efektif itu adalah kalau secara teori uh, definisi itu ya, ini adalah proses transfer informasi yang berhasil mencapai tujuan dengan mudah dipahami, diterima dan mengubah perilaku orang lain. Nah, bentuk komunikasi dalam pelayanan kefarmasian, e, contohnya apoteker dengan pasien atau apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya ini merupakan bentuk komunikasi e, efektif gitu. Kemudian e, strategi penerapan di fasilitas pelayanan kesehatan ini perlu ditingkatkan agar keselamatan pasien terjamin dan tercapai outcome terapi pasiennya. Oke, so, next. Nah, yang e, kedua ini Uh, saya jelaskan terkait implementasi farmasi klinik dalam penulisan uh, CPPT atau catatan uh, perkembangan pasien terintegrasi pasien rawat inap. Nah ini adalah job desk dari uh, apoteker ya tugas apoteker di uh, rawat inap ya teman-teman. Uh, mungkin teman-teman TTK di sini uh, perlu ketahui juga ya uh, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman uh, apoteker di rumah sakit. Nah, eh, apoteker sudah familiar terkait eh, apa sih CPPT itu sendiri, gitu ya. Nah, mungkin kalau yang belum tahu, nah, CPPT atau catatan perkembangan eh, pasien terintegrasi itu sendiri adalah eh, sebuah pendokumentasian. Ini yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain, termasuk apoteker, ya, teman-teman, kepada pasien untuk eh, menilai kemajuan, perkembangan, atau kondisi pasien sesuai tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan next nah uh, ada pen, uh, pelayanan farmasi klinik uh, ini standar uh, permenkes uh, nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sebagai uh, acuan dasar hukumnya. Ada 11 pelayanan farmasi klinik. Yang pertama pengkajian dan pelayanan resep tadi sudah disampaikan oleh apoteker Ibu Renia uh, terkait pengkajian dan pelayanan resep. Kemudian uh, yang kedua penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite pemantauan uh, terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, yang uh, di-highlight pada uh, materi kali ini adalah bagaimana uh, mengimplementasikan farmasi uh, pelayanan farmasi klinik itu di bagian pemantauan terapi obat, uh, cara uh, penulisan uh, CPPT ya, teman-teman. Next. Nah, uh, Teman-teman TTK ini, bagian dari eh, tugas apoteker, juga di rumah sakit. Ya, pemantauan terapi obat di eh, farmasi rawat inap. PTO itu sendiri ini adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional. Nah, kegiatannya itu mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, kemudian reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan rekomendasi perubahan atau uh, alternatif terapi. Nah, uh, adanya kompleksitas penyakit dan penggunaan obat itu akan meningkatkan munculnya masalah terkait obat atau istilahnya itu drug related problem. Nah, dengan adanya DRP ini perlu dilakukan uh, pemantauan terapi obat atau PTO gitu yang dilakukan oleh teman-teman apoteker. Nah, bagaimana sih uh, tata laksana PTO-nya gitu ya. Nah, ini ada lima tata laksana PDO, eh, PTO sesuai pedoman pemantauan terapi obat dari eh, Kemenkes. Nah, PTO ini seharusnya sih dilakukan untuk seluruh pasien gitu ya. Namun eh, mengingat terbatasnya jumlah apoteker dibandingkan dengan eh, jumlah eh, pasien yang di rumah sakit ini maka perlu ditentukan eh, prioritas pasien yang akan dilakukan PTO atau eh, dipantau. Nah, yang pertama kita harus bisa menseleksi pasien. Nah, seleksi pasien itu dilihat dari bagaimana kondisi pasien itu sendiri dan juga obat yang digunakan oleh pasien itu sendiri. Contohnya, pada saat kita melihat kondisi pasien, nah misalkan pasien itu komplikasi kemudian pasiennya itu eh, pasien kanker dengan menggunakan terapi sitostatik nah ini perlu kita eh, lakukan PTO kemudian ada gangguan fungsi hati gangguan eh, fungsi ginjal pasien geriatri pasien pediatri kemudian ibu hamil ibu menyusui dan pasien-pasien yang eh, dirawat eh, di unit perawatan intensif nah itu yang perlu dilakukan PTO nah kemudian kalau dilihat dari segi obat-obatan yang digunakan, ini bisa ada, eh, misalkan ada obat-obat eh, sitostatik, kemudian obat-obat yang eh, meningkatkan. Eh, efek nefrotoksik, hepatotoksik, kemudian ada obat-obat antikoagulan bisa sama obat-obat kardiovaskuler yang memang perlu kita lakukan pemantauan atau PTO. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan data pasien, teman-teman. Biasanya teman-teman apoteker toolsnya itu menggunakan data rekam medik pasien daftar pemberian terapi gitu ya. Kemudian bisa juga pada saat visite memberikan apa ya pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin diperoleh uh, informasinya oleh uh, teman-teman apoteker. Nah yang ketiga identifikasi masalah terkait obat atau di sini uh, drug related problem ya uh, ini dikaji seperti dosisnya bagaimana uh, obatnya atau tepat tepat apa tidak dosisnya terlalu tinggi atau rendah kemudian adakah duplikasi obat adakah interaksi obat. Nah toolsnya bisa menggunakan uh, PCNE V9.1 yang sekarang terbaru ya untuk teman-teman uh, yang uh, mungkin ada yang sudah menggunakan. Kemudian ada juga uh, menggunakan uh, metode analisis daripada dengan metode Cipol itu mungkin uh, sering digunakan untuk teman-teman apoteker. Nah, kemudian yang keempat ada rekomendasi uh, terapi. Uh, yang kelima ada rencana pemantauan gitu. Setelah memberikan rekomendasi terapi uh, terapi alternatif apa saja yang uh, disampaikan kepada DPJP, nah itu dilakukan rencana pemantauan. Next, nah ini eh, contoh metode eh, sistematis yang digunakan dalam PTO ya pada penulisan eh, CPPT. Nah teman-teman TTK -teman, eh, ini merupakan eh, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman apoteker. Ini ada contoh CPPT di, dari Rumah Sakit eh, RSPAD Gatot Subroto. Eh, ini ada contoh soapnya. Nah dari swab SOAPI ini, kita sebutnya di sini SOAPI ya, S-nya itu adalah subjektif, O-nya objektif, A-nya assessment, P-nya plans, dan I-nya implementasinya. Kemudian untuk yang subjektifnya itu adalah data tentang apa yang dikeluhkan oleh pasien. Misalkan kalau di sini yang sudah di lakukan oleh apoteker RSPAD, misalnya pasiennya on ventilator atau misalkan pasiennya itu keluhannya lemas, demam, batuk, pilek gitu ya. Nah, itu dijelaskan atau disebutkan tertulis gitu ya. Kemudian objektifnya itu adalah data tentang tanda atau gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan, soal riwayat pengobatannya, hasil laboratorium, profil pengobatan, hasil kultur dan lain sebagainya. Ini tertera di bagian mungkin ada lembar form form lainnya ataupun uh, ada dalam uh, data rekam medis pasien gitu kemudian uh, assessment nah assessment ini adalah penilaian atau analisis apoteker untuk menilai keberhasilan terapi meminimalkan efek yang tidak dikehendaki dan kemungkinan adanya masalah baru terkait obat nah ini dikaji oleh apoteker gitu ya misalkan uh, contoh ada pasien uh, mengalami shock, uh, shock sepsis dan ARDS, contohnya yang dituliskan dalam uh, form CPPT ini uh, pemberian antibiotiknya uh, tidak adekuat untuk shock sepsis gitu ya maka uh, perlu diberikan uh, pengajuan antibiotik lain uh, kepada PPRA terlebih dahulu gitu ya agar uh, disetujui menggunakan antibiotik jenis ini gitu ya kemudian uh, setelah itu ini masuk ke dalam plans ya untuk menyusun rencananya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah kemudian kalau misalkan antibiotik itu telah disetujui, nah implementasinya ini bagian dari implementasi tindak lanjut dari plan itu sendiri. Berarti kalau misalkan sudah ACC, plan assessment dan plan yang dilakukan oleh apoteker, apoteker itu tercapai. Gitu ya. Next nah ini ada tools yang dibutuhkan saat pengisian CPPT pasien rawat inap ya teman-teman yang pertama ada data rekam medis pasien yang kedua lembar hasil laboratorium kultur radiologi dan lain sebagainya yang ketiga ini daftar pemberian terapi mungkin masing-masing rumah sakit itu Formatnya berbeda, ya, ini uh, salah satu contoh dari uh, daftar pemberian terapi obat yang digunakan oleh uh, farmasi RSPAD. Kemudian yang keempat, uh, kita perlu untuk assessment itu sendiri untuk mengkaji uh, apa saja terapi yang uh, digunakan oleh pasien. Nah, perlu literatur pendukung seperti guideline, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, ataupun aplikasi uh, tentang obat. Next. Nah, ini contoh literatur pendukung berupa aplikasi yang familiar mungkin teman-teman apoteker gunakan ya, teman-teman uh, TTK juga mungkin perlu tahu ya ini yang sering kita gunakan di uh, farmasi uh, rumah sakit ya rawat inap. Nah, ada AFS Drug Information ini tahun 2020, ada Drugs.com, kemudian IBM Micromedex, uh, Medscape, ada Lexicom yang uh, familiar atau mayoritas sering digunakan oleh teman-teman apoteker. Ada yang uh, berbayar, ada juga yang mungkin free gratis ya untuk digunakan uh, tidak berlangganan gitu ya nah next nah kemudian ini uh, saya ambil contoh kasus ya teman-teman untuk penulisan uh, SOAPI kita singkat saja untuk uh, contoh SOAPI yang uh, pada kasus problem medisnya uh, CHF dan uh, pasien tipe 2 nah ini kita jelas penulisannya SOAPI gitu SOAPI nya kemudian lihat uh, dari objektifnya itu sesuai dengan problem medis pasien itu sendiri yang akan kita kaji kemudian profil pengobatannya kita harus lihat dulu gitu ya nah untuk contohnya sub subjektifnya sesak napas pasiennya disertai nyeri dada ada batuk berdahak kemudian ada pilek mual nyeri ulu hati ada demam objektifnya ini terlampir ya teman-teman contoh misalkan ada TTV di pada tenggorokan darah kemudian hasil dedimer ProBNP natrium gds dan hbs 1 c yang mendukung problem medis pasien gitu ya kemudian asesmennya seperti apa nah untuk asesmennya ini kita kaji uh, berdasarkan DRP-nya gitu misalkan kalau uh, sudah sesuai uh, obatnya kemudian uh, dosis uh, kemudian apakah ada duplikasi nah dan apakah ada interaksi jika ada uh, ada salah satu dari uh, ketidaktepatan itu uh, kita tuliskan di bagian assessment. Misalkan ini contohnya pada uh, interaksi obat yang sudah uh, dilakukan pencarian di IBM Micromedex ya. Misalkan contoh penggunaan bersama bisoprolol dan insulin aspart, ya, ini dapat menyebabkan hipoglikemik atau hiperglikemia. Nah, ini dapat mengaburkan tanda dan gejala hipoglikemia dan lain sebagainya. Kemudian untuk uh, plannya seperti apa? Nah, untuk plannya kita uh, jawab hasil assessment yang uh, yang sudah uh, kita tulis gitu. Kemudian dilihat lagi hasil hasil labnya gitu. Kemudian implementasinya, nah. Uh, kalau kita lihat di sini dedimer itu hanya dilakukan satu kali pengecekan. Uh, gitu. Mungkin uh, perlu pertimbangkan untuk uh, monitoring secara berkala gitu baik uh, nilai uh, dedimer, NT proBNP, tekanan darah ataupun glukosa darah. Kemudian dan monitoring tanda-tanda uh, dari interaksi obat seperti hipoglikemik atau hiperglikemiknya dan kita perlu juga di sini uh, memberikan informasi atau edukasi ya. Uh, sekali lagi komunikasi itu penting di sini ya edukasi cara penggunaan insulin yang benar misalkan kepada tenaga kesehatan lain kepada perawat yang memberikan insulin di di pasien rawat inap gitu kemudian implementasinya Nah kita cek lagi setelah plans yang sudah kita berikan gitu ya, nah ini sudah dilakukan nih misalkan sudah dilakukan pengecekan secara berkala glukosa darahnya juga secara berkala, terus penggunaan insulin juga eh, dengan obat-obatan yang berinteraksi juga dilakukan penjedaan. Nah, ini ada profil pengobatannya jelas kita lihat ya kita pantau eh, setiap hari dan eh, lihat berdasarkan eh, seleksi pasien juga untuk melakukan eh, PTO ini. Baik, next. Nah, ini contoh teman-teman uh, mungkin dari teman-teman ada yang sudah menggunakan IBM Micromedex ini. Ini aplikasi uh, sebagai sarana dalam uh, pemantauan terapi obat yang digunakan oleh uh, teman-teman apoteker. Salah satunya uh, ini digunakan di RSPAD. ya. Di RSPAD uh, sudah menggunakan IBM uh, Micromedex gitu. Ini tidak uh, apa? Tidak gratis teman-teman berlangganan gitu ya. Nah. Uh, Daftar terapi obat yang akan kita kaji, kita masukkan ke dalam Micromedex ini dan kemudian kita lihat ada summary nya Kalau misalkan kita pengen melihat bagaimana manajemen terapinya, kita bisa klik di bagian obat-obat yang berinteraksinya gitu. Next. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman Uh, penulisan CPPT yang dilakukan oleh apoteker uh, farmasi rumah sakit ini berperan penting dalam uh, implementasi pelayanan farmasi klinik, salah satunya pemantauan terapi obat, dan di sini juga uh, tidak luput dari adanya komunikasi efektif uh, antara apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya. Next, nah uh, ini saya akan. Uh, memberikan informasi terkait cara menggunakan uh, IBM uh, Micromedex ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang belum uh, mencoba menggunakannya. Nah ini uh, ada beranda awalnya itu ada kita harus login terlebih dahulu uh, di menggunakan username dan uh, password gitu ya yang uh, sudah ada kemudian next pak. Nah, ini ada beranda atau home-nya di sini. Kita ingin melihat monografi obat, bisa kita lihat dari search drug, disease, toxicology, and more. Nah, ini bisa ketik nama obat bagian di sini ya, di bagian kolom pencarian. Obat apa saja sih yang ingin kita cari, gitu ya? Nah, ini bisa kita lihat, gitu, dan mudah untuk digunakan. Next nah untuk hasilnya contohnya seperti ini kita ingin melihat profil dari warfarin contohnya kayak dosis kemudian dosis dewasa dosis anak terus kemudian adjustment dosisnya seperti apa pemberiannya seperti apa nah itu ada di bagian monografi obat di Micromedex lanjut nah untuk melihat interaksi obat juga bisa kita tinggal klik aja di bagian samping home-nya nih di drug interaction nah masukkan nama obat uh, yang ingin kita cari interaksinya dengan uh, obat a dengan obat d kemudian obat c dengan obat d dan lain sebagainya bisa kita uh, cari di sini brand atau generik juga kita masuk bisa kita masukkan ya. Kemudian ini uh, memasukkan atau menginput nama obatnya itu bisa sampai 120 obat gitu ya. Ini mungkin ada kelebihan dibanding de dengan aplikasi lainnya gitu. Next. Nah, hasilnya seperti ini hasil pencarian dari interaksi obat, misal aspirin uh, dengan warfarin. Nah, ada uh, Singkatannya di sini resumnya atau summary. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana manajemen terapinya, kita bisa klik aja di bagian uh, obatnya, gitu ya. Di situ muncul nanti bagaimana manajemen terapinya dan secara jelas, gitu uh, uh, interaksinya seperti apa. Lanjut, nah uh, kita ingin tahu kompatibilitas uh, sediaan intravena, misalkan sebuah uh, suatu obat, gitu ya, Jadi kita bisa cari di sini. Lanjut, nah contohnya. Uh, ini ada uh, dopamin dan epineprin itu kompatibel gitu dan lain sebagainya nah, gitu, kita bisa uh, mencari di uh, micromedex gitu ini keunggulan mungkin uh, dari micromedex dibandingkan dengan uh, aplikasi lain lanjut. Nah, kalau ada kalkulatornya juga. Nah, di sini misalkan ingin melihat dosis dari antidot gitu, tools dosisnya, terus hasil-hasil laboratorium, kalkulator klinikal dan pengukuran pengukuran yang lain seperti body mass index kalkulator juga ada di sini. Teman-teman tinggal klik aja apa yang ingin teman-teman cari gitu. Next. Nah, Uh, demikian teman-teman ada dua uh, materi yang dua pembahasan pada materi dua ini yang pertama komunikasi efektif yang kedua itu adalah implementasi pelayanan farmasi klinik ya dalam penulisan CPPT uh, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh teman-teman dan mudah dipahami uh, terima kasih teman-teman TTK dan teman-teman apoteker saya kembalikan ke ibu apoteker Wulan terima kasih Bismillah uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Apotekar Siti Rokayah untuk materinya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan proses transfer informasi yang berhasil untuk mencapai tujuannya supaya mudah dipahami, bisa diterima, dan bisa mengubah perilaku orang lain. Dan implementasi farmasi klinik salah satunya adalah dengan pemantauan terapi obat dengan penulisan CPPT di mana kita menggunakan metode suapi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode suapi itu menggunakan istilah dari penggunaan subjektif, objektif, assessment, kemudian planning, dan implementasinya. Implementasinya itu adalah bagaimana penerimaan dokter terhadap rekomendasi kita. Apakah diterima penuh, diterima sebagian, atau tidak diterima sama sekali. Jadi penggunaan suapi itu kita bisa menggunakan aplikasi Micromedex juga berdasarkan dari Micromedex atau kita bisa menggunakan dari tools PCNEV 9.1. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir dengan judul Expert Sharing dan Workshop Perhitungan Resep Racikan dan Non Racikan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Apoteker Kurniasari Setio Putri M -Farm. Berikut adalah CV dari beliau di mana beliau untuk S1 Profesi Apoteker dan S2-nya dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan untuk S3-nya di Universitas Groningen. Kemudian untuk pekerjaannya sekarang aktif sebagai staf di Fakultas Farmasi UI dan beliau juga aktif untuk di berbagai macam berbagai penelitian seperti untuk modifikasi dosis. Kepada yang terhormat Ibu Apoteker Kurniasari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Rulang. Suara saya terdengar, jelas. Siap, Bu. Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Uh, terima, terima kasih, kasih. Perkenalan. perkenalan dari Ibu Apoteka Rulang. Uh, saya uh, juga mengucapkan uh, selamat pagi kepada... Um, Kepala dan Wakil Wah. Kepala RSP Kepala RSPAD Gatot Subroto, Kepala Instansi Farmasi RSPAD Gatot Subroto, Kepala Bidang Diklat RSPAD Gatot Subroto, Ibu Reni dan Ibu Siti sebagai narasumber uh, sesi 1 dan sesi 2 tadi, uh, serta tim webinar hari ini. Terima kasih uh, telah mengundang saya. dan juga kepada Bapak-Ibu peserta webinar pada hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon izin untuk uh, screen barangkali Apakah sudah terlihat? Siap sudah Bu Baik Baik um, untuk sesi ketiga ini saya diminta e, untuk sharing tentang pengkajian resep racikan dan non racikan sharing karena sebenarnya e, kalau untuk bapak ibu TTK, bapak ibu apoteker tentu ini adalah pekerjaan sehari-hari jadi pasti sudah jago banget gitu ya e, jadi yang saya apa namanya akan saya sharing e, siang hari ini hanya refreshment. Uh, apa namanya agar kita um, apa ya mengingat lagi bersama gitu ya um, tentang resep racikan dan non racikan yang um, kiranya sering kita temui dari instalasi farmasi rumah, sakit maupun uh, di apotek, apotek di, uh, bapak ibu berbagi di gitu ya tadi ya. sudah dijelaskan yes. oleh uh, ibu apoteker ini Pengkajian resep itu kita lakukan uh, terhadap tiga hal. Yang pertama adalah secara administratif uh, apakah sudah lengkap. Kemudian uh, secara farmasetik, Kemudian secara klinis gitu ya. Secara administrasi kita harus memastikan bahwa resep-resep dibuat oleh uh, penyanyi, dokter atau dokter gigi yang berwenang. Uh, ada nomor STR-nya gitu ya. Kemudian, jelas juga identitas pasiennya, sehingga kita bisa menelaah Nanti terkait dosisnya, gitu ya, uh, usianya, berat badannya, gitu ya. Kemudian, uh, apa namanya, ada, ada, ada tanda tangan dan cap dokter. Ini uh, ini tentunya disesuaikan kalau misalnya di sebuah rumah sakit sudah sistemnya uh, elektronik. Description gitu ya, uh, pasti pasti untuk masuk ke sistem itu sudah uh, divalidasi terlebih dahulu jadi barangkali tidak ada ya, tanda tangan yang ya. kali kemudian untuk telah farmasetik, uh, uh, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu potek kereni uh, bentuk sediaannya harus jelas komposisinya kita telah ah uh, kemudian kekuatan sediaannya karena ada beberapa obat yang punya beberapa uh, kekuatan sediaan gitu kan ya ada misalnya dimetilpirid ada yang 1 2 3 4 miligram misalnya. Kemudian eh inkompatibilitas secara farmasetik dari resep eh, dari obat-obat yang diresepkan itu harus kita lihat apakah kompatibel secara farmasetik atau tidak. Kemudian eh, Uh, untuk telah klinis tentunya kita melihat dosisnya uh, apakah dosis yang diberikan dokter tersebut uh, rasional atau tidak cukup atau tidak ya sesuai atau tidak dengan uh, apa namanya indikasi yang dimaksud apakah uh, beresiko kontra indikasi uh, kemudian uh, di beberapa obat yang ada atau tidak obat yang tidak diinginkan, kemudian cara pemberian, waktu, dan frekuensi pemberiannya apakah sesuai, ada atau tidak dokumentasi dari beberapa obat yang diresepkan bersamaan, kemudian terjadi polifarmasi atau tidak, efek samping yang mungkin terjadi seperti apa, karena nanti ini harus dikomunikasikan kepada presiden, Kemudian ada atau tidak obat yang eh, apa namanya? Eh, bisa menimbulkan alergi atau pasiennya alergi terhadap obat tertentu atau tidak gitu ya. Itu hal-hal yang eh, perlu kita telaah sebagai apoteker atau sebagai apoteker pada saat kita menerima resep dari dokter. Kemudian ini eh, yang akan kita um, bahas di sesi sini ini uh, apa kaitannya dosis Uh, obat yang diresepkan dosis obat itu uh, tentunya tergantung dari jumlah sediaan yang diresepkan dan kekuatan sediaan ya. kemudian untuk dosis sehari tergantung juga dengan frekuensi pemberian hal-hal tersebut di dalam resep perlu diperhatikan untuk kalipit lainnya uh, berapa kemudian untuk satu hari pakai berapa dan apakah itu Uh, sesuai atau tidak, atau tidak, gitu ya. Uh, tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui terminologi, beberapa terminologi ini yang disebut dengan dosis lazim uh, itu adalah dosis yang uh, diberikan uh, apa namanya, yang lazimnya diberikan kepada pasien. Terus kemudian uh, dosis maksimum itu adalah uh, uh, dosis uh, apa namanya, takaran maksimum yang masih diperbolehkan diberikan kepada pasien tanpa memberikan efek samping yang berarti gitu ya. Kemudian lethal dose ini tentu yang harus kita hindari dosis maksimum dan lethal dose ini perlu menjadi perhatian gitu ya. Kemudian ya, uh, izin Ibu mohon ya. suaranya kurang terdengar dengan jelas Ibu izin. Terputus-putus atau bagaimana? Terputus-putus, Bu Ijin. Mungkin bisa dimatikan videonya biar lebih stabil jaringannya, Bu Ijin. Baik, saya izin matikan videonya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang uh, sudah terdengar dengan jelas? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya lanjutkan. Um, untuk dosis yang biasanya kita uh, lihat baik di buku-buku referensi, gitu ya. Um, itu kebanyakan adalah dosis untuk pasien dewasa. Tentunya untuk pasien eh, yang lain itu perlu penyesuaian dosis. Misalnya kalau eh, dia anak-anak gitu ya, eh, atau eh, apa namanya mengalami ada ada penyakit terhadap tertentu itu dosisnya perlu disesuaikan, uh, bisa disesuaikan berdasarkan usia, uh, kalau tentunya dosisnya tidak sebanyak dosis uh, dewasa gitu ya, terus kemudian uh, bisa disesuaikan berdasarkan berat badan, terutama ini untuk pasien uh, neonatal bayi uh, karena sama-sama bayi tiga bulan misalnya berat badan bisa berbeda. Jadi biasanya pada bayi eh, dosisnya itu dihitung terhadap berat badan bukan terhadap usia. Ya. Kemudian luas permukaan tubuh eh, pada pada eh, apa namanya obat-obat eh, kemoterapi eh, bisa dilakukan perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi eh, perhitungan dosis. Kemudian ada atau tidaknya penyakit penyerta, misalnya eh, pasien yang memiliki gangguan eh, fungsi ginjal tentu perlu kita eh, perhatikan dosisnya. Kemudian eh, apa namanya eh, terkait genetik itu juga bisa mempengaruhi dosisnya, meskipun. Eh, ini penelaahannya lebih lanjut gitu ya, kalau kalau kita terima resep biasa di apotek atau di rumah sakit, tentunya kita tidak sampai uh, melakukan penyelesaian dari dasar. Ini uh, dulu waktu kita kuliah, waktu kita uh, di SMS mungkin ya, Bapak-Ibu pernah, pernah mempelajari hal ini, uh, apa namanya, dosis perhitungan dosis anak-anak yang dihitung terhadap dosis dewasa berapa kalinya sih dari dosis dewasa gitu ya ada beberapa rumus yang apa namanya digunakan kemudian ini perhitungan terhadap berat badan gitu ya eh, dihitungnya berat badan orang dewasa diasumsikan 62 kg atau 70 kg tergantung dosis tergantung rumus yang kita akan gunakan Kemudian untuk perhitungan eh, berdasarkan body surface area, itu kita menghitung terlebih dahulu eh, body surface area dari si apa namanya, namanya pasien, eh, dari tinggi badan dan berat badannya, kemudian dibandingkan dengan luas eh, permukaan tubuh, rata-rata gitu, eh, yang Menurut eh, dengan asumsi berat badan 65 kg dan tinggi badan 165 cm, Itu kira-kira eh, apa namanya beberapa rumus yang bisa kita gunakan eh, apa untuk penyesua, eh, bukan untuk penyelesaian dosis ya artinya untuk menelaah apakah dosis ini lazim atau tidak eh, diberikan kepada pasien. Kemudian ini ada beberapa singkatan dalam resep, pasti bapak ibu sudah sangat familiar. Eh, apa namanya? Ada beberapa yang perlu diperhatikan karena penandaan ini eh, mempengaruhi perhitungan eh, jumlah obat yang akan diberikan. Misalnya eh, ada atau tidaknya eh, tulisan DTD, data list Dosis, gitu ya. Eh, karena berbeda proses yang ada DPD-nya dengan, ya, dengan ya, ada itu ya. yang tidak ada DPD-nya hitungan yang diberikan berbeda. Kemudian pada signatura itu kita perlu memperhatikan dia berapa kali diberikan dalam sehari sehingga kita bisa menghitung dosis yang diterima pasien dalam sehari. Uh, kemudian kalau kalau uh, ya, ya. Uh, apa namanya sediaan cair gitu ya Uh, apakah dia diberikan uh, sekali pakainya satu tetes atau satu sendok makan beberapa tetes uh, itu, itu yang uh, apa namanya mempengaruhi uh, dosis yang diterima oleh pasien, gitu ya? Terus kemudian apakah dia diberikan setelah makan atau sebelum makan? Itu juga itu perlu diperhatikan. Uh, baik. Yang tadi itu adalah apa namanya, pe, pendahuluan saja. Hal-hal e, yang dulu sudah pernah kita dapatkan pada saat perkuliahan atau sekolah, ya. E, nah, ini saya akan me, selanjutnya, saya akan me, melampirkan beberapa contoh resep obat. E, bentuk resepnya bukan resep yang utuh jadi tidak ada tidak ada nama dokter dan uh, nama pasiennya gitu ya uh, hanya untuk kita merekam saja bapak ibu uh, apa ya namanya uh, pasti pasti masih pasti masih aware lah dengan perhitungan perhitungan saya seperti ini jadi saya untuk uh, untuk sesi kali ini saya diminta oleh tim Uh, proses uh, proses uh, proses uh, diskusinya ini dalam bentuk interaktif gitu ya jadi um, saya berikan satu contoh uh, resep kemudian saya minta bapak ibu barangkali bisa menjawab dengan mengangkat tangan raise hand jadi untuk soal yang pertama ini ada um, laksa 4 mg, tap 3, gorefenestin tahap 3, equal qs kemudian misafak pulveres nomor 10. Barangkali saya izin memanggil Ibu Ismi Riani yang sudah resen. Tunggu. Kalau dari tim webinar, apakah bisa di Ibu Ismi? atau tunggu ya iya abu ya, iya. monggo ibu terkiting iya oh, iya lasalnya berapa tablet guaya venesinnya ini berapa tablet ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau jawab dari pertanyaan ibu uh, lasal 4 miligram tablet yang harus diambil yaitu tiga tablet dan guaya venesin tablet yang harus diambil 3 tablet Terima kasih. Terima kasih uh, namanya, Ini gampang ya Bapak Ibu. Uh, apa namanya uh, diminta uh, buat uh, ambil dan buatlah pulveres uh, bagi sebanyak 10. Karena di sini tidak ada tulisan DPD maka uh, jumlah obat yang diambil adalah sebesar yang tertulis di situ. Jadi kalau diminta lah, salahnya juga, 3, ya sudah, diambil 3 tablet dan 3 tablet, kemudian ditambahkan equal, kuantitas, dicampurkan, kemudian dibagi menjadi 10 bungkus. Jadi 3 tablet dan 3 tablet tadi, di, apa namanya, dicampur dan dibagi menjadi 10 bungkus. gitu ya Itu gampang sekali. Untuk resep kedua, ini resepnya ini sebenarnya bukan resep, saya ambil dari salinan resep, sehingga sudah ada kata-kata dead 10. monggo misalnya Ibu, siapa ya? Ibu Andarvina? Ibu Andarvina, monggo unmute. Oh, nih gini Bu Andartina. Iya. Iya, Bu. Hadir. Monggo, Bu. Ya, untuk obatnya yang diambil uh, untuk ses dan kapsulnya sebanyak 10, 10 pas momen tabletnya 5, 5, vomitas tabletnya 10, lansi tabletnya 5, motilexnya 5. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Andarvina. Apa hmm. uh, namanya ini juga gampang ya. Jadi uh, bedanya adalah ini salinan resep uh, dan sudah diambil 10 bungkus. Jadi ini uh, sorry maaf, uh, ini kan diminta uh, kapsul numero 20. Jadi diminta 20 kapsul, tapi kemudian um, ini sudah diambil 10 kapsul oleh pasien. Sekarang kita menyiapkan 10 kapsul berikutnya. Oleh karena itu uh, jumlah masing-masing obat uh, yang kita ambil itu adalah 10 per 20, jadi setengahnya, jadi masing-masing kabar. berarti 10 per 20 kali 20, pas momen 10 per 20 kali 10 gitu ya. Jadi tadi benar, Bu, Anda berpikir jawabannya ya, sesedih 10 kapak latar, pas momennya 5, komitas 10, pas momennya 5, ini juga gampang. 9, terus berikutnya resep berikutnya nah ini eh apa namanya eh saya apa namanya beri potongan resep asli dari dokter seperti ini eh berapa banyak masing-masing obat yang harus diambil dari resep. Nah di sebelah kiri kemudian kalau menurut Bapak dan Ibu apakah ada hal yang perlu diperhatikan pada resep ini. Ya. Hmm. Saya izin barangkali mempersilahkan Pak Diki. Monggo, Pak. Halo. 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 Ya. Halo. Ya, terima kasih Ibu. Ya, siapa silahkan dijawab Pak uh -uh. uh, berapa banyak masing-masing obat yang harus diambil? Itu amoksilin ada lima tablet. Ya. Periksa metasona delapan tablet. CTM-nya ada delapan tablet. Parastamolnya ada lima tablet dan GG-nya ada lima tablet. Terus apa yang perlu diperhatikan pada resep ini? Uh, perlu diperhatikan untuk uh, menghabiskan seluruh obat karena di situ ada antibiotik yaitu amoxicillin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi benar ya? apa namanya ini uh, tipe resepnya masih sama seperti sebelumnya hmm, dia tulisannya misophag pulveres numero 10 uh, jadi uh, untuk semua obat yang tertera di atas itu diambil saja sesuai yang diminta kemudian di apa namanya uh, disiapkan dibagi menjadi 10 bungkus ini untuk si pasien lima tahun ini ya kemudian uh, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada amoxicillin yang kita nanti sehingga dia perlu dihabiskan apa namanya kita perlu memberi informasi kepada pasien bahwa obat ini perlu dihabiskan. Namun demikian untuk paracetamol, buaya fenasin, C T itu sebenarnya merupakan apa ya obat yang Cukup digunakan kalau pasien mengalami apa namanya, namanya gejala, gitu ya. Jadi begitu gejalanya sudah hilang, apa namanya demam batuk pileknya sudah reda, sebenarnya gitu. itu bisa di stopok, kayak gitu. Oleh karena itu barangkali perlu dipertimbangkan bahwa amoxicillin ini dengan, dengan apa namanya obat-obat yang lain itu diberikan terpisah. Jadi amoxicillin 5 tablet itu digerus kemudian dibagi menjadi 10 bungkus. Sementara untuk dosisnya, kemudian dibagi menjadi sepuluh. bisa kita uh, dipertimbangkan seperti itu, gitu ya. Baik, untuk resep berikutnya, monggo, uh, berapa banyak masing-masing obat yang harus diambil dan ap uh, apakah ada yang perlu diperhatikan pada resep ini? Uh, mohon izin semua Mohon izin kepada Ibu Arafah, silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Perkenalkan nama saya Arafah Rahmahutami dari Semarang. Berapa banyak masing-masing obat yang harus diambil, yaitu panadol tablet sebanyak 10 tablet, mukohexin sebanyak 5 tablet, rinos SR tablet sebanyak Tablet uh, untuk apa yang harus diperhatikan pada resep ini adalah sediaan rhinos SR yang berupa kapsul lepas lambat. Ya, betul ya, Bu? Yeah. dengan uh, sehingga tidak bisa apa. Oh, boleh deh, ini kapsul ya, tapi tidak untuk digerus. Ya, diberikan yeah. secara terpisah. Oke. Okay. Yeah. Okay. Terima kasih, Bu Arafah. Baik tadi, apa namanya, berbeda dengan resep-resep sebelumnya. Kalau di resep-resep sebelumnya, itu tidak ada kata-kata DPD. di data dosis, gitu ya. Jadi, berapapun yang diminta di apa namanya, nama obat yang diatur, itu diambil saja sesuai, sesuai yang polisisi. situ, gitu ya. Tapi, kalau yang rasa ini kita tidak hmm. mengambil panadol satu tablet, satu <tabit> hexagonal tablet dan ring satu tablet. Nah, dimintanya, mintanya kita tales dosis, artinya untuk setiap dosis ya, ya. diminta satu setengah itu, gitu ya. Hmm. Sehingga kalau diminta ini. 10 kapsul, maka yang diambil adalah 10, 5, dan 10. Panadolnya 10, <tabit> mukoheksinya lima setengah dari 10 gitu ya, kemudian Rinosnya 10. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Bu Arapah, Rinos SR ini, ini eh, dari namanya ini kita, kita sudah, sudah aware bahwa dia adalah sediaan pastent release, artinya sudah didesain oleh produsennya, dia zat aktifnya dilepaskan sedikit-sedikit terus-menerus, terus, lambat. lambat. Kalau sediaan lalu, ini lalu, kemudian kita gerus bersama Anda dengan Panadol dan uh, paracetamol tentunya uh, apa namanya, namanya tidak ada gunanya uh, produsen sediaan yeah. tersebut release gitu ya kemudian dosis dosis release itu biasanya double up uh, apa namanya uh, lebih besar daripada dosis uh, normal. Jadi yeah. tentu ini akan mem apa namanya kalau dia digerus uh, zat aktif tersebut akan langsung terlarut semuanya oh. terdisolusi. Namanya, kita kan bekerja dengan dosis dua kali lipatnya itu yang tidak kita inginkan gitu ya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memisahkan rinos tersebut dari dua, dua, obat yang lain. Jadi kita berikan apa namanya rinos sendiri 10 kapsul apa namanya dikemas sendiri. Kemudian untuk panadol dan mukohensin kita bisa gerus bersamaan Kemudian dibagi menjadi 10 kapsul, gitu ya. Jadi nanti pasien akan menerima dua kemasan, dua bungkus obat yang satu rinos aja, yang satu lagi adalah racikan manadol dengan mukohexin. Kemudian apa namanya berikutnya? Ini soalnya pertanyaan adalah <tuh>. gampang sekali nih. Berapa banyak parasetamol <tuh>. yang harus diambil <tuh>. atau ditimbang? ini resep tahun berapa ya udah saya cut lagi ini udah ini resep agak lama apa namanya barangkali kalau kalau sekarang resep seperti ini tidak banyak lagi gitu ya saya izin mempersilahkan Ibu Imalia boleh monggo Ibu Imalia Indriana Ya, eh uh, paracetamolnya yang diambil itu 6 cuma uh, dosisnya tidak rasional karena terlalu besar untuk anak umur empat tahun. Mm -mm. Kalau harusnya kira-kira berapa ya, Bu? Eh, uh, kalau uh, berarti sekitar 500 ratus apa ya? Maksimal saat sekitar 1500 untuk satu hari ya kalau oh, gitu. Oke baik Bu, tapi tapi artinya apa namanya oh, hmm, Bu dan data ibu yang, oh, yang, yang, yang lain, tapi sudah aware tahu. bahwa ini kok aneh ya. Para saya tamunya banyak. Iya terlalu sih. besar. Iya baik, terima kasih Bu Imalia jawabannya. Jadi Sama betul sahabat. tadi kalau kita kalau kita mengikuti resep dokternya ini maka kita harus mengambil paracetamolnya 500 mg dikali 6 karena itu ada tulisan tuh DTD gitu ya, detailed dosis. Jadi kita ambil 3 gram. atau kalau sekarang kita ambil tabletnya aja tablet gitu ya. Kemudian kita gerus, kita bagi jadi 6 bungkus. Masalahnya adalah pada saat kita lihat nama pasiennya Eh, ada saat kita lihat pasiennya, loh, kok pasiennya 4 tahun Kalau kalau resepnya itu tulisannya DTD, artinya setiap kali dosis, setiap kali minum Pasien akan mendapatkan segitu gitu kan ya Jadi setiap kali minum, si anak Reiki ini akan mendapatkan 500mg paracetamol Ini yang apa namanya... Uh, perlu perlu di, di, uh, perlu diperhatikan oleh kita apoteker dan tenaga teknis kefarmasian uh, rasional atau tidak anak 4 tahun dapat paracetamol 500mg sekali minum uh, apa namanya? namanya kita bisa kita bisa menghitung harusnya kalau uh, anak 4 tahun tuh berapa ya kira-kira? dengan uh, tadi ada rumus berdasarkan usia <San> ya, gitu ya. A 16 x 500 mg kan dosis lazimnya pada dewasa 500 mg ya. Jadi kita bisa perkirakan oh dia harusnya kalau anak-anak 4 tahun tuh dosis seperempat kali dosis dewasa loh gitu. Atau kita bisa menghitung uh, karena karena dosis lazim parasetamol itu kan 10 mg per kilogram berat badan. Kalau eh, apa namanya pasien yang berapa tahun dengan asumsi berat badannya sekitar 16 sampai 20 kg kita bisa tanya langsung sama pasiennya berat badannya berapa gitu ya kemudian kita bisa menghitung Itu. oh ini si pasiennya ya. idealnya datanya ya. ini 160 sampai 200 mg sekali minum hmm. jadi bukan 500 mg hmm. eh, kalau kita menerima rasa seperti ini, barangkali kita eh, bisa mengkonfirmasi kepada dokternya apakah apakah memang menginginkan seperti ini kayak gitu uh, apa namanya karena dosis uh, dosisnya kok berlebih seperti ini gitu ya jadi so karena karena, so, so. karena apoteker dan TTK itu adalah border t -t terakhir atau benteng terakhir ya artinya kalau Dokter, dokter atau dokter, dokter gigi mengalami namanya miss gitu ya e, dalam hal dosis barangkali kita bisa mengkonfirmasi e, untuk memastikan apakah memang diinginkan segitu atau e, boleh kita usulkan untuk diturunkan kemudian ini e, apa namanya contoh resep berikutnya yang saya tanyakan hanya R yang terakhir Uh, yang resep kacian, uh, kira, -kira. Uh, bukan kira-kira berapa banyak masing-masing obat oh, oh, yang oh, anda oh, oh, pada oh, oh, Yang oh, teofilin, oh, nasal dan oh, hmm, saya izin ibu mana ya? Ibu Lita ya? Ibu Lita dari RSUD Abdul Wahab. Mohon izin kepada Ibu Lita, silakan untuk menjawab. Halo, ya Bu. Monggo Ibu. Ya, teofilinnya mungkin tiga, eh, 20, 20 kapsul. <tuh> Terus, ntar Bu ya saya hitung dulu ya Bu, masalahnya saya kalkulatornya enggak ada nih, ntar Pak. Oh, iya. Atau ini Apa namanya uh, Kalau tidak pakai kalkulator Ini aja cara-cara perhitungannya bagaimana tuh Bu? Uh, itu untuk teofilinnya kan uh, Karena sediaannya sudah 30 ya Bu ya uh, uh, Itu jadi dapat uh, 30, 20 kapsul Terus untuk lasalnya Dihitung dulu lasal 2 mili Jadi 0,8 0,8 oh. Ini ampul, Kak Bu, atau gimana ya? Bukan, ini apa namanya? Tablet, Bu. Semuanya tablet. tablet ya, Bu, ya? Nah, diminta, jadi, jadi year, untuk ya, perhitungannya 0,8 dikali 20 dibagi 2 mili. Ya, baik. Kemudian Terus, yang trilaknya? Trilaknya um, trilaknya itu nih, ya? aduh, saya lupa kalau untuk trilaknya ya, Bu. Berapa miliknya ya, Bu? Yeah. Oke, okay. hmm. tapi intinya ya. ini karena tulisannya DTD, jadi dikali 20 gitu ya, Bu? Iya, iya, Bu. Oke, okay. ya. baik, ya. terima kasih, Bu ya, Lita. Bu. Betul tadi jawabannya uh -huh. ya dari Bu Lita, karena ini uh, R yang ketiga itu, itu tulisannya misofak the DTD, datalis dosis 20, jadi obat-obat yang tertera di atasnya itu, eh uh, uh harus kalikan 20. Kayak gitu ya. Jadi bukan bukan kita ambil teofilin 30 mg, tapi harus kita kalikan 20 20 bungkus. Jadi perhitungannya seperti ini. 20 dikali 30 mg sama dengan 600 miligram, Tinggal kita lihat eh, uh, namanya? yang ada di apotek atau rumah sakit gitu ya. Hmm. Ada apa namanya satu tablet teofilin eh, itu berapa miligram gitu. Kalau satu kalau satu tabletnya 150 miligram 000. maka kita bisa ambil empat tablet. Lasal juga begitu, 20 dikali 0,8 miligram dapat 16 miligram. Kemudian karena kapasitasnya yang yang 2 miligram kan <toss> pasal <complainan> ada 4 2 miligram 4 miligram kita boleh ambil lasal 2 mg 8 tablet atau lasal 4 mg 4 tablet saja. Kemudian trilak itu 20 puluh kali satu setengah dapat 30 mg. Kemudian kita bagi satu tablet trilak itu uh, apa namanya empat <tuk> miligram. Jadi kita bagi. <tuk> Berikutnya uh, resep ini yang saya tanyakan adalah yang terakhir. Saya uh, perhatikan vitamin C ini. ini gampang sebenarnya. Berapa ya, banyak vitamin C? yang harus diambil Kemudian uh, apa ada yang perlu diperhatikan pada resep ini gitu ya? Pak Dedi mungkin bisa, bisa. monggo Pak. Uh, vitamin C yang di Halo. Mohon izin Pak Edi, Suara, suaranya terputus. Bisa diulang lagi, Pak. Terima kasih. Vitamin C yang diambil. 5 biji dengan sediaan kandungan yang mengandung 100 miligram per tablet. Gimana, Pak? Vitamin C yang diambil. lima oh. 50 kali 10, 500 dibagi dengan kandungan sediaan yang beredar itu 100 mg per tablet jadi 5 tablet. Yang diperhatikan okay, okay. dan yang diperhatikan dari resep ini mungkin pertimbangan dari penggerusan ya bu ya atau memperhatikan karena vitamin C bersifat mikroskopis mm -hmm. jadi nanti pertanyaannya mungkin tidak bisa lama. Ya baik uh, kalau apa namanya uh, dari triaminik sama loratadine yang paling atas kan yang sirup kemudian yang bawah loratadin nah, ini untuk pasiennya nanda delapan minggu kira-kira ada yang perlu diperhatikan lagi nggak pak selain tentang untuk referensi vitaminnya oh, tidak kelihatan sih Di mana pak maaf bu yang ditanyakan apa ini bu Eh uh, yang sirupnya ya bu ya ya ah Iya tidak sirup ini yang ditanyakan mungkin ini sediaan kan ada tiga macam ada pada pilek pilek sama inspektoran umurnya berapa ya 5, 8 bulan Pak. Oh, 8 bulan jadi kalau dari resepnya ini triaminiknya ini kalau menurut saya terlalu besar dosisnya kemungkinan bisa diturunkan dosisnya atau pakai yang trob, cerminik ya. yang trob. Hmm. Orang tadi rata -rata. juga terlalu besar juga, oh. jadi kemudian bisa digunakan untuk oh. yang puing. Ya baik, terima kasih saudari untuk jawabannya. Jadi benar ya tadi, tadi. untuk yang rasa A tiga Dulu vitamin C-nya diminta vitamin C 10 nah, nah, mg uh, itu sebanyak 10 bungkus sepuluh. data dosis 10 jadi 500 mg dibagi jadi 10 bungkus gitu ya 500 mg ini kita bisa ambil vitamin C 50 mg 10 tablet atau tadi kata Pak Dedi sampai 100 mg 5 tablet itu boleh Kemudian uh, ada dua hal yang perlu di, apa, uh, dipertimbangkan atau dikonfirmasi kepada dokternya. Tiamin ini kan sebenarnya beberapa itu ya. Tiamin ini, tiamin ini batu pilak ya kalau yang saya katakan. Nah, ini mana yang diminta? Ini kalau dilihat apa namanya, dilihat tulisannya nih paling atas itu kayaknya tiamin itu ya. Uh, tapi itu juga kalau uh, tadi kalau kata uh, ibu apoteker kan jangan mengurangi rasa kita ragu. kita boleh sama-sama nyanyi ya ini benar atau tidak tiamin itu yang diminta. Terus kemudian baik baik resep triaminik maupun loratadin ini tuh dimintanya satu sendok teh sekali pemberian padahal pasiennya berusia 8 bulan. Jadi perlu kita tanyakan kepada dokter apakah memang menginginkan seperti itu karena kalau kalau kita hitung eh, apa namanya eh, pada pada pasien enangan itu ya, itu sekali konsumsi sih sendok makan 1 sendok minimal terus gitu ya. ya. Masa, masa ada pasien yang mingguan satu sendok makan juga kan <tuk> eh, eh, kalau dilihat jelas gitu itu uh, setahu saya ya, ya, dan ya dana dana itu, itu, itu berlebih. jadi lalu kita konfirmasi kepada dokternya apakah perlu tambahin dosis sekali pemberiannya seperti itu. Kalau yang ini gampang, karena tulisannya cantik, terus, eh, apa namanya, eh, gampanglah yang ini. Pertanyaannya, yang ya. Ya. pertanyaannya ada empat. Eh, untuk area pertama, pertama itu harus yang berapa dan bagaimana cara penggunaannya? Sama untuk area ke... Amitri, Berapa yang harus diambil dan bagaimana cara penggunaannya? Ini gampang sekali yang resen untuk Bulita. Bulita tadi sudah jawab ya, nggak salah ya. Saya boleh izin memanggil Bapak Ibu yang lain barangkali? Izin Bu, dipersilahkan Ibu. Um, baik, terima kasih Bu. Um, barangkali Bu Retno Anggorowati sedang memungkinkan menjawab Bu. Mohon izin Ibu, mungkin bisa dipanggil lagi Ibu. Ibu Retno Anggorowati. Apakah sedang memungkinkan mungkin menjawab? Tidak. Oh, ada Pak Edi Susanto deh kalau gitu. Monggo Pak Edi. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Edi Susanto dari Madu, Bu. Untuk insert tablet yang diambil 60 biji dan cara penggunaannya digunakan dari dua kali satu tablet sesudah makan sedangkan ya. untuk ingin, yang diambil 15 biji dan cara penggunaannya digunakan malam hari setengah tablet terima ya, kasih okay. terima kasih Pak Edi jadi ini gampang sekali ya ini contoh resep non racikan jadi kita tidak meracik, kita hanya dispensing, menyiapkan gitu ya Uh, ini diresepkan biasanya untuk pemakaian satu bulan. Jadi pasiennya nanti kembali lagi satu bulan lagi gitu ya. Kalau, kita lihat ini apa namanya diresepkan untuk pemakaian satu bulan 30 hari. Jadi untuk uh, resep PR yang pertama itu insar diminta sebanyak LX 60. Jadi kita ambil 60 tablet. Kemudian uh, penandaannya adalah sehari dua kali Um, satu tablet setelah makan postonam, ya. Terus kemudian yang ketiga um, ambil pirinnya kita ambil sebelas um, tablet. Kemudian ini apa namanya penandaan kan tidak tidak seperti uh, yang dulu kita biasa belajar xdd, xdd gitu ya. Uh, ini makin banyak ya yang uh, nah, namanya, saya signatura seperti ini. Jadi 001 010 gitu ya. Asal enggak 007 aja ya. Uh, yang untuk amitriptilin ini 00 setengah artinya uh, pagi hari tidak dikonsumsi, siang hari tidak dikonsumsi, tapi dikonsumsi pada malam hari sebanyak setengah, setengah tablet. Ah. Gitu ya. Tadi sesuai jawaban Pak Dedi, Kemudian, ini yang terakhir nih, uh, ada Bapak-Ibu yang bisa sharing jawabannya. Ibu Rina barangkali, Rina Emelia, berkenan menjawab. Monggo, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Ya, halo selamat, selamat ya. siang. Ya, ya, nyanyi, ya. ya udah. Duluan <tuk> enggak biar ya, Bu. Untuk Domperidon. Ya. Dion Bit. Asitra Polsek Brakjen. Domperidon ya. ini yang ada di, di, di ya. ya. Untuk bikinannya. Ya. 15 tablet juga. Ah, Ini Begini nih, pada begini. Kayak rebutan maksudnya 15, 15 tablet juga. Terus aku sipnya sama 15 tablet juga. Aku kasih 15 tablet juga. Berarti sipnya 15 tablet 3. juga ya? Ya, Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Rina. Jadi, uh, um, Resep ini tidak sulit untuk dihitung, didisponsikan, tapi uh, tricky untuk dibaca gitu ya. Makanya tadi pas awal kan saya tidak menuliskan uh, nama obat-obatnya, baru saya tampilkan belakangan. Jadi uh, -nama ini uh, kalau untuk bapak ibu yang kerja di rumah sakit, rumah sakitnya sudah dengan sistem informasi yang baik. Eh, apa namanya menggunakan e, -pestician, e -pestician, gitu ya. ya itu masalah-masalah seperti ini pasti sudah sudah tidak ada gitu ya tidak ada lagi risiko kesalahan pengambilan obat karena salah baca tapi untuk eh, bapak ibu yang bekerja di eh, apotek atau di rumah sakit yang belum menggunakan resep elektronik barangkali eh, ini masih menjadi tantangan untuk eh, membaca resep ini, ya. Iya. Hmm, ini? Jadi eh, tadi seperti yang sudah dijawab oleh Bu Rina, eh, domperidon, bignatrik, asitral, eh, Aspultif, kemudian baksidin, semuanya diambil 15 tablet karena di tulisannya pak kapsul, dan telesdosis. Jadi DPD apa dikalikan 15, kemudian tablet-tablet tersebut digerus, kemudian dibagi menjadi 15 kapsul. Penandaannya adalah sehari tiga kali satu kapsul Aceh sebelum makan, gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penggunaan kapsul? Apakah R3? Gitu ya. Di situ ditulis S2 jadi satu, artinya sehari dua kali satu tablet dan di situ ada tulisan 1.01 itu artinya dimulainya pagi dan uh, malam atau pagi dan sore hari gitu ya. baik uh, kalau Pak, dari, dari saya, saya itu saja contoh-contoh eh, apa namanya contoh-contoh yang sudah saya sharing, sharing. Alhamdulillah, alhamdulillah bapak ibu tadi, tadi banyak yang menjawab artinya eh, apa namanya bapak ibu Pak, masih kayak aware dan dan, dan si, berarti, uh, namanya selalu update dengan cara menghitung resep seperti ini sehingga, sehingga insya Allah tidak ada masalah, masalah pada saat, saat nanti mendapat resep ya. Ya? Uh, baik, baik. dari dokter gitu ya baik saya seperti itu uh, jika bapak ibu ada pertanyaan mohon dapat sampaikan barangkali nanti akan di pandu luar dari saya saya stop share. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juga atas, atas uh, jawaban Bapak, Bapak Ibu ya. ya. Terima, kasih terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Kurnia untuk materinya. Materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Pengkajian resep merupakan salah satu dari pelayanan farmasi klinik yang dilakukan oleh petugas farmasi. Dalam pengkajian resep perlu dilakukan telaah administrasi, farmasetik, dan telaah klinik. Hal ini bertujuan tentunya untuk menjamin keamanan dan kemanjuran dari obat dalam resep tersebut ketika kita berikan kepada pasien, serta memaksimalkan tujuan dari terapi kita. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Baiklah, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan pertama untuk Ibu Apoteker Reni. Pertanyaannya dari Ibu Apoteker Ika dari RSAD Brawijaya Surabaya. Mohon ini. Hmm. Nah ini gini Bu, apakah cairan infus dan alat kesehatan di resep wajib diberikan signa terutama untuk obat yang diberikan secara UDD Ibu? Ya. Terima kasih Ibu, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Apoteker Ika, salam kenal nih, jauh juga dari Brawijaya ya. Sama-sama kita ada rumah sakit angkatan darat berarti. Eh, ya tentu tadi di slide saya itu kan ada eh, elemen ya, elemen dalam akreditasi ada elemen resep di PKPO 4.1 gitu ya bahwa kita untuk menghindari keragaman dan menjaga keselamatan pasien kan rumah sakit ini menetapkan persyaratan atau elemen penting suatu resep gitu ya jadi kita tahu kan kalau signa itu kan artinya berikan dan tulis gitu di elemen 4 titik satu yang saya tadi berikan di slide-nya itu ada kata-kata bahwa kapan sih diperlukan penggunaan indikasi, kemudian instruksi pengobatan, jenis pengobatannya gitu ya. Artinya ya kalau ada cairan infus dan alkes itu juga wajib diberi signa supaya Ya, kita tahu berapa lama itu diberikan, kemudian laju pemberian infusnya kan ada tuh tetes per menit gitu ya itu tetap diberi Nah kalau alat kesehatan biasanya dikasih label warna, apa label warna biru hija, apa namanya biru kemudian diberikan uh, SUE ya khusus eksternum atau penggunaan untuk luar. Jadi tetap Ibu Ika ya diberikan signa untuk kita tahu uh, sampai uh, berapa lama sih pemberian itu diberikan. Mungkin itu Ibu Ika mudah-mudahan menjawab ya. Ya, silakan Ibu Ulan. Terima kasih Ibu Apoteker Reni. Ibu apoteker Kurnia apakah ada tambahan dari masukan dari pertanyaan yang sebelumnya? Jika ada tambahan dipersilakan Ibu Apoteker Kurnia. Dari Jadi saya tidak ada tambahan. Oh. Ibu Siap Ibu, terima kasih. Baiklah untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya untuk Ibu Apoteker Kaya dari Bapak Awang. Bagaimana cara kita komunikasi kepada DPJP supaya terkesan tidak menggurui? Karena ada beberapa DPJP yang kurang berkenan ketika kita mengkonfirmasi mengenai terapi pengobatan pasien. Terima kasih, Ibu Apoteker Kaya. silakan dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Bu Apoteker Wulan. Uh, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Awang. Ya, salam kenal Bapak Awang. Uh, terkait pertanyaannya, mungkin ini sering kita temui di uh, lapangan, ya, uh, khususnya teman-teman uh, TTK ataupun apoteker pasti tahu terkait uh, cash ini ya. Nah untuk komunikasi dengan DPJP supaya uh, tidak berkesan uh, menggurui, uh, pertama kita harus ketahui masalahnya itu uh, apa gitu ya. Misalkan kalau terkait obat yang uh, kurang jelas gitu ya. Nah mungkin kita bisa uh, mengkomunikasikan uh, terlebih dahulu dengan cara uh, attitude kita gitu kan, uh, tidak Uh, sifatnya tidak mengguri. Kalau misalkan uh, tentang uh, penggantian obat, gitu. Nah, kalau untuk penggantian obat, sebelumnya kita harus tahu dulu, harus kita kaji kenapa obat tersebut itu mesti uh, diganti, gitu ya. Kita harus punya evidence-based medicine-nya, gitu, agar apa yang akan kita sampaikan kepada dokter sebagai uh, penerima informasi, uh, ia dapat memahami dan juga mengerti kenapa uh, si... Uh, pemberi informasi ini kita ya salah satunya itu uh, menyampaikan uh, pesan ini kepada dokter dan dokter itu bisa memahami dan kita uh, harus ada uh, evidence base nya semisal case nya seperti itu tergantung case nya sih kita uh, junjung tinggi attitude yang penting itu sih terima kasih baik terima kasih ibu apoteker kaya ibu apoteker ini apakah ada tambahan dipersiapkan ya. Uh, ya ini memang sangat sering ini di lapangan ya kita sering banget kalau mendapatkan apa namanya dokter yang kadang kalau kita ingin e, memberikan suatu apa ya klarifikasi atau kejelasan dalam penggunaan obat yang diresepkan oleh tersebut kadang kita baru ngadep aja ngapain lo ngapain gitu ya kadang-kadang oh, ya. Iya sering banget. Iya, sering banget kayak gitu. Ini nih di lapangan kayak begitu. Tapi ya tadi benar yang kata Buka ya, Kita benar e, kita penampilan atau attitude kita. Ya kita nih mau ngapain ngomong sama beliau DPJP ini. Kalau memang ingin mengklarifikasi, itu kita punya data, data yang kuat. Misal contoh kasus dosisnya terlalu besar misalnya, kita bawa data kita. Tadi Bu Kayah kan sudah punya tuh apa namanya eh, aplikasi Mikromedek. Mikromedek itu ini Mikromedek nggak jualan Mikromedek ya. Artinya apapun aplikasi itu bisa teman-teman manfaatkan. Teman-teman cari tahu kemudian dasar itulah kita ngadep nih kepada DPJP dok izin tentu tentu kita merendah kata-kata kita not apa nah, intonasi kita ngomong itu benar-benar kita merendah kita bilang dok izin ini resepnya saya lihat atau saya ada datanya nih dok bahwa ini terlalu besar gitu ya Ya bagaimana dok kalau misalnya sesuai dengan data yang ada ini dosisnya bisa dikurangi gitu ya. ya. Insya Allah kalau dokter melihat kita membawa data yang kuat tentu dia juga akan berpikir gitu ya. Tapi kadang memang kalau ada DPJP yang lebih mungkin subspesialis nih yang rada-rada yang mungkin rada, rada susah ya kita ngomongnya ya e, mungkin bu Wilan nih sering nih di lapangan juga ya uh oh, aduh susah banget gitu ya nah itu nggak apa-apa yang penting kita sudah mempunyai data yang kuat toh tujuan kita adalah patient safety ingat sekali lagi patient safety nggak apa-apa kita nggak menggurui kok tadi dengan kata-kata yang elegan tadi ya dengan elegan dengan baik dengan merendah intonasi kata-katanya. Insya Allah kalau satu kali nggak berhasil, dua kali dicoba, dicoba lagi. Jangan menyerah, gitu ya. Terima kasih, baik Ibu Reni. Mungkin seperti yang dibilang oleh Bu Reni tadi, kita kita lebih ke diskusi dengan DPJP ya Bu ya. Diskusi, sharing ilmu, bukan menggurui atau merasa kita lebih tahu, tidak tidak seperti itu. Ya. Karena sebenarnya juga DPJP kan uh, adalah orang yang paling tahu bagaimana klinis pasiennya juga. Jadi kita lebih ke sharing, bukan menggurui. Ya, setuju. baik, terima kasih Ibu Kaya, Ibu Reni. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk Ibu Apotekar Kurnia dari Bapak Rizky Dwi. Ibu izin, bagaimana kalau ada resep racikan untuk anak-anak? Misalnya penggunaan prastamol dan antibiotik. Apakah dalam meraciknya prastamol dan antibiotik ini kita jadikan dalam satu buyer? Atau prastamol dan antibiotiknya ini kita pisahkan? Dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan dokter apabila racikan prastamol, dan antibiotik ini dipisahkan? Mohon izin Ibu Apoteker Kurnia, dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Wulan. Jadi terima kasih. Ini Bapak atau Ibu Rizki ya? Ibu Rizki mungkin ya. Apa namanya? Jadi tadi saya sudah namanya menampilkan salah satu contoh. Uh, resep terumur ini ya, ya, ada antibiotik, ada, kemudian ada resep obat, obat lain, apa namanya komposisi oh, obat lain gitu. Karena, Karena kita, kita, tahu kita tahu bahwa antibiotik itu harus habis. Berusaha habis berusaha sekarang dalam hal ini parasetamol itu pemulik, uh, diminum dipakai, hanya jika demam, demam uh, apa namanya dan, dan merasa sakit saja gitu ya. ya. Jadi kalau sudah, sudah tidak demam, sudah, sudah demam, tidak nyeri, maka parasetamol boleh tidak dilanjutkan minumnya. Tapi antibiotik itu harus sampai habis. E, oleh, oleh karena itu, itu e, apa namanya sebaiknya terkira, ini digerus terpisah dan terpisah gitu ya jadi antibiotik uh, diberikan terpisah dengan paracetamol, terpis. kemudian untuk penandaannya nanti di antibiotik kita informasikan bahwa ini harus dihabiskan sakit atau, atau tidak sakit pokoknya tem ini sudah terpis. merasa sehat belum pokoknya ini antibiotik harus habis tapi kalau yang paracetamol kalau pasien tidak demam sudah tidak nyeri lagi, ini boleh di stop seperti itu. Dan apa namanya sejauh sependek yang saya, saya tahu, tahu. ini uh, uh, kita sebagai apoteker untuk menentukan ini dicampur atau, atau tidak, tidak diracik bersamaan atau, atau tidak. tidak, sejauh tidak mengubah dosis. Uh, rasanya tidak perlu kita minta, minta izin, izin dokter untuk memisahkan ini, gitu ya, ya. Kecuali kalau kita perlu adjustment dosis. Kalau ini kan kasusnya tidak perlu adjustment dosis, kita pisah saja. Uh, apa namanya tidak perlu izin dari dokter terlebih dahulu. Tapi uh, monggo barangkali uh, apa namanya ibu apoteker ini bisa memberi insight kalau masak biasanya kita menetapkan seperti ini tanpa peluk ke dokter apakah eh, dokternya berkenan atau tidak gitu eh, kalau tidak bisa ya Bu gimana Bu Reni maksudnya dipisah eh, kita menentukan kalau sendiri dipisah. bahwa ini kita kemudian tanpa oh iya, kalau memang ini kan memang kan eh, antibiotik itu kan memang tidak boleh dicampur dengan obat lain seperti kita tahu kan antibiotik ini kan harus diminum sampai habis ya Bu ya dan sedangkan kalau paracetamol itu kan jika terjadi nyeri tadi PRN tadi, jadi kita tidak perlu mengkomunikasikan kepada dokter karena kita tidak mengganti, tapi kita memisahkan atau kita membuat menjadi paracetamol sendiri, kemudian antibiotik sendiri gitu kan. Kalau ternyata misalnya anak tersebut sudah tidak demam lagi kan diberhentikan paracetamolnya. Nah antibiotik kan tetap diminum sampai dengan habis gitu, Bu. Yang biasa. Jadi kita ya, tidak apa, tidak apa, kalau tidak ada iya. kan, tidak dapat kita Iya, kita tidak tidak menggantikan, Bu. Itu jat utamanya kan, Ibu ya. Ya, ya terima ya. kasih Iya, Jadi yang punya ya. ya, ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Apoteker Kurnia. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk Ibu Apoteker Rani dari Bapak Apoteker Edwina. Mau izin ini Bapak atau Ibu? Ibu, mohon izin untuk Ibu Apoteker Edwina. Pertanyaannya, untuk telah resep yang dilakukan oleh TTK, apakah harus tertulis di RKK atau cukup di kebijakan saja? Uh, ya, terima kasih nih Apoteker Edwina. Maaf. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan asuhan kefarmasian, tentunya harus dilindungi oleh uh, hukum, gitu ya. Nah hukum ini apa? Tentunya kita harus tertera di rincian renci uh, RKK, rincian kewenangan klinis. Nah RKK ini juga timbul itu bukan karena ujuk-ujuk, uh, gitu ya. Misalnya apoteker Edwinah disuruh nanti melakukan dispensing sediaan steril, padahal apoteker Edwinah ini tidak punya kompetensi. Jadi RKK ini mengikuti kompetensinya. Nah, oleh karena sehubungan dengan telah resep tentunya harus dimasukkan atau tertulis di RKK itu. RKK itu munculnya ketika dilakukan credentialing. Jadi ada tahapannya apoteker Edwina. Ketika kita TTK masuk di suatu rumah sakit, itu harus di credentialing, dilihat. Ya, kewenangan klinisnya sanggup nggak nih melakukan telaah resep. Kalau di, sudah dikredensialing, ternyata sanggup, ya harus dimasukkan di RKK, rincian kewenangan klinis, di mana RKK ini harus ditandatangani oleh pimpinan rumah sakitnya. Nah itu kita ada dasar hukumnya dilindungi hukum, gitu ya. Jadi tidak cukup di kebijakan, tapi tertulis di RKK-nya. Mungkin itu ya, Apoteker Edwina ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu Apoteker Reni. Bagaimana ibu Apoteker Kaya? Apakah ada masukan mungkin di rumah sakit ibu Apoteker Kaya? Uh, terkait kredensial, memang iya sih. Pada saat uh, tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker, nah itu memang di awal dilakukannya gitu. Dan nah, ini memang untuk uh, TTK gitu ya uh, kebijakan ini misalnya, sih seperti yang uh, ibu Reni telah sampaikan. seperti Baik, terima kasih Bapak TK ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Rizky Dwi. Du Kayaknya Bu Rizky Ibu atau Bapak ya? Bapak? Pertanyaan ini, ini, ini. Oke, okay, baik. Oh, nggak disebutkan. Okay, namanya Rizky dan Dwi. Bisa laki, bisa perempuan. Iya, iya, silakan. Iya, iya, silakan. Oke, okay, baik. Untuk pertanyaan untuk apoteker kaya. Masalah yang sering dihadapi terkait dengan komunikasi efektif ini yaitu pada saat ada resep pulang pasien rawat inap dan kebetulan obatnya tidak ada. Nah, kita dari farmasi tentu akan melakukan konsultasi dengan dokter untuk mengganti obat yang tidak ada tersebut atau mencarikannya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada teman-teman di perawatan bahwa ada obat yang tidak ada yang harus dicarikan agar agar ruangan tersebut bisa menyampaikan kepada pasien dan bisa sabar menunggu karena biasanya pasien tidak sabar untuk segera pulang dari pihak ruangan tersebut untuk segera dicarikan obat baik ibu apoteker kaya terima kasih silakan ya baik terima kasih ini untuk dari ibu apoteker Rizky Dewi ya mungkin kalau pertanyaan ini sering ya kasusnya terjadi di uh, rumah sakit ya gitu ya uh, tentunya di bagian farmasi uh, permasalahannya itu adalah komunikasi si di uh, sini ya yang dipermasalahkan dan uh, rasa ketidaksabaran gitu dari pasien kemudian uh, semisal ini lebih ke teknis mungkin ya uh, karena obat pulang itu uh, Mungkin, kalau di rumah sakit, saya itu bagian dari respon time, gitu ya. Dan uh, ini juga harus, uh, karena kalau melihat respon time, ya harus uh, diutamakan gitu untuk uh, pasien juga. Nah, kalau misalkan case nya obat tidak ada, kalau kita sudah tahu di awal resep sudah uh, diterima oleh farmasi, nah mungkin komunikasi. Uh, yang pertama itu adalah kita tidak langsung mengkomunikasikan kepada pasien, gitu betul uh, komunikasi melalui keperawatan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi uh, memang ada uh, harus kejelasan, gitu kapan, uh, di mana obat itu uh, sudah ada, kemudian kapan obat itu sudah ada. Nah, kita memberikan informasi itu secara jelas ke perawat, agar apa yang Perawat sampaikan itu tidak bias untuk disampaikan kepada pasiennya sudah jelas kayak gitu ya. Kemudian mungkin secara teknis juga ada kontribusi di bagian administrasinya gitu pada saat penutupan uh, billing mungkin ya kalau di rumah sakit itu uh, istilahnya gitu. Nah nanti dikomunikasikan kembali gitu pasien ini mungkin dikit dulu gitu kan untuk terkait uh, obat yang akan diberikan gitu atau uh, sedemikian rupa uh, kita tidak Istilahnya itu merendah terlebih dahulu gitu ya tadi betul apa yang dikatakan Bu Reni, ya ke siapapun gitu ya ke profesional uh, profesi uh, manapun baik itu dokter maupun uh, dari keperawatan. Terus mungkin dari uh, Bu Reni ada yang uh, ditambahkan? Baik silakan Ibu Bu yeah. Renny. Uh, jadi gini suatu rumah sakit itu kan mempunyai uh, apa namanya pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini kita punya PKS dengan apotek terdekat dari rumah sakit kita. Tujuannya untuk apa? Kalau sewaktu-waktu obat kita kosong atau obat kita habis, kita harus cepat ke apotek yang bekerjasama dengan kita. Nah, apotek dengan yang PKS itu kita juga harus ada klausal tuh bahwa obat yang diperlukan itu harus maksimal respon time-nya berapa lama. Ya, jadi itulah gunanya kita punya eh, apotik. apotek yang uh, kerjasama dengan kita. Nah yang kedua tadi betul kita harus mengkomunikasikan dengan baik bahwa obat ini harus diberikan dulu atau harus dicarikan dulu. Betul bukan ke pasiennya tapi ke perawatnya dengan komunikasi yang baik. Ya, dan kita janjikan atau kita pastikan obat yang kita pesan kepada pihak ketiga itu harus segera sampai. Jadi teman-teman farmasi juga yang bagian mencarikan obat harus memfollow up jangan dilepas gitu ya karena memang kalau di rumah sakit itu kan ada batas waktu kayak kita di hotel lah ya ada check in dan check out kan gitu ya kalau apalagi di swasta di primaya ya begitu oh. nanti dia sudah melebati dari batas waktu jam check outnya sudah dicas lagi betul gitu kan betul. nah padahal bukan kesalahan pasien kesalahan dari farmasinya oh. gitu nah oleh karena itu kita harus punya suatu uh, solusi untuk mengatasi kekosongan obat ini intinya harus dicari dan dikomunikasikan dengan baik itu kali tambahannya ya ya betul ya. ibu terima kasih ya, ibu reni baik terima kasih kepada ibu apoteker reni dan ibu apoteker kaya untuk pertanyaan selanjutnya kepada ibu apoteker kurnia pertanyaan dari ibu indah Permatasari dari rsi Malaya hati ibu bagaimana cara menghitung dosis sirup untuk anak-anak Terima kasih Bu Potter dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Apotek Kerulang. Terima kasih Ibu Indah pertanyaannya. Bu, oh, bagaimana cara menghitung gizi uh, untuk anak-anak? Uh, kalau kalau gizi itu kan eh, uh, zat aktifnya itu tertera. Satu apa namanya? namanya? 5 ml mengandung sekian mg zat aktif misalnya, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dosis untuk anak sekian tahun untuk zat aktif tersebut itu berapa, misalnya seperti A yang paling gampang sirup paracetamol, gitu ya, yang kita kenal semua. Satu apa namanya satu sendok itu, itu kalau saya, berapa ya? 120. Miligram kan ya. Jadi, Jadi tiap satu sendok teh lima mililiter sirup setan, itu mengandung 120 mg paracetamol. Kita, kita kita lihat di anak-anak ini, ini berat badannya berapa? Dosis hmm. uh, si lazim paracetamol anak, -anak. anak. 10 mg kilogram berat, berat badan. badan. Jadi anak-anak um, tadi um, berat badan dan 12, 12 kg ini bisa memberi 120 mg paracetamol, paracetamol. Artinya satu kali konsumsi pasien tersebut, tersebut bisa mendapatkan 5 ml karena 5 ml 20 mg um, okay. PCT. Tapi kalau oh. anaknya bobotnya kurang dari eh, apa oh, namanya kilogram, kita hitung dia harusnya dapat berapa? Misalnya dia harusnya dapat eh uh, cuma 60 mg. Oh ya, kita berarti hanya setengah sendok uh, akar takar saja seperti itu. Gitu sih. Dan kalau misalnya parasetamol, parasetamol itu ada yang ini, bentuknya sirup, ada, ini, yang, bentuknya ada yang bentuknya drop ya. Um, ya, 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 ya um, yang Bu Indah. Um, um, kita juga yang itu, ya. bentuknya drop itu Biasanya lebih konsentrat berapa, berapa mililiter yang bisa kita berikan kepada pasien sesuai dengan dosis berdasarkan itu. Kira-kira seperti itu, apakah Bu Indah, apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik, terima kasih kepada Ibu Apotekar Silakan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Apoteker Reni dari Bapak Ahmad Fahmi. Mohon izin Ibu untuk daftar obat high alert. Apakah peraturannya tertulis mengenai daftar jenis obatnya, pelabelan dan peletakan stiker high alertnya pada masing-masing obat? Apakah juga ada aturannya? Mohon di-share peraturan perundangan undangannya Ibu silahkan Ibu Terima kasih. Uh, baik uh, seperti tadi juga di slide saya ada bahwa itu kan high alert medication itu masuk kepada PKpo3 ya PKpo3 kemudian uh, dikatakan juga bahwa berkaitan atau tersangkut dengan SKP SKp3 ya jadi kalau berdasarkan peraturan ada menkesnya Bapak Fahmi, nanti bisa dibuka PMK nomor 1691 garis miring menkes garis miring per garis miring 8 Romawi tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Di situ sudah ada tuh uh, ininya ya uh, aturannya peraturan perundang undangannya nanti uh, Pak Ahmad Fahmi bisa buka di situ uh, jelas daftar jenis obatnya apa saja yang termasuk high alert medication, kemudian bagaimana pelebelannya, kemudian bagaimana peletakan uh, stiker high alert ya itu bisa dibuka di PMK tersebut atau juga bisa download atau googling di ISM SMP itu Institut apa Institut sebentar Institut for Safe Medication Practice praktis tadi di slide saya ada tuh di saya lampirkan sebelah kanan label obat-obat yang termasuk high alert medication gitu ya Pak Ahmad Fahmi ya mudah-mudahan jelas dan bisa diterima terima kasih Baik, terima kasih buah Apoteker Reni. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Ibu Apoteker Kaya, dari Bapak Saifu Pertanyaannya adalah, bagaimana komunikasi penyampaian kepada pasien yang efektif pada saat peak hour, saat penyerahan resep, sehingga informasi bisa tersampaikan kepada pasien dengan padat, jelas, dan dapat diterima dengan baik. Kemudian, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana komunikasi yang baik kepada pasien pada saat pasien marah-marah saat menebus resep di apotek? Kepada Ibu Apoteker Kaya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Saifur Rahim ya. Mungkin ini kasusnya lebih di rawat jalan ya, instalasi farmasi rawat jalan. komunikasi yang harus Disampaikan pada saat peak hour, mungkin maksudnya uh, kondisinya itu sedang rame pasien rawat jalannya. Gitu, pada saat kita uh, menerima resep, baik itu resepnya berupa resep e-resep uh, ya e-prescribing ataupun uh, resep manual, gitu sekarang kan sudah ada e-prescribing, e kemudian kita menerima tuh data uh, dari pasiennya, gitu. Mungkin pasiennya menyerahkan billing atau apa gitu kan. Uh, tergantung penyebutan di teman-teman gitu ya di rumah sakit teman-teman. Nah kita in, sampaikan dulu informasinya uh, ini berkaitan dengan pertanyaan yang uh, keduanya gitu ya pasiennya marah-marah. Uh, komunikasikan terlebih dahulu bapak dengan nomor antrian sekian gitu kemudian uh, bapak. Uh, kita lihat nih uh, resepnya itu apa obat jadi atau obat racikan kalau misalkan obat jadi gitu obat racikan kita sampaikan respon time nya itu berapa lama sih untuk obat racikan kemudian obat jadi respon time nya berapa lama agar ketika Uh, pasien itu menunggu. Pasiennya sudah tahu nih, oh ini uh, sepertinya dengan maksimal waktu yang telah disampaikan oleh uh, petugas farmasi, pasiennya akan paham gitu. Kemudian, ketika peak hour ini, sudah disampaikan juga nih pasiennya banyak. Bapak dapat nomor antrian segini. Kemudian uh, dengan obat racikan, waktunya seperti ini gitu. Nah itu disampaikan di awal. Kemudian untuk uh, pada saat penyalahan obatnya. Uh, yang penting jelas runut uh, singkat dan padat apa yang uh, harus disampaikan PIO gitu. Apio ataupun konseling gitu. Kalau misalkan PIO, nah identifikasi uh, identitas diri dulu dari pasiennya, kemudian apa yang perlu disampaikan oleh apoteker uh, sesuai yang tadi ya uh, di bagian uh, jenis komunikasi itu edukasi terhadap pasiennya itu tersampaikan. Gitu. Kemudian yang kedua, nah Uh, Case-nya sering marah-marah gitu ini memang banyak gitu terjadi di uh, instalasi fa uh, farmasi rawat jalan gitu karena peak hour ini gitu kan kemudian pasiennya itu nggak paham gitu kan uh, nggak mengerti situasi yang ada di situ gitu nah itu di awal uh, mungkin kita perlu jelaskan juga seperti tadi gitu ya uh, bapak dengan umur antrian sekian obatnya ini gitu kemudian uh, apa namanya menunggu waktunya itu berapa lama nah nah itu kita perlu sampaikan. Kalau misalkan obatnya racikan dan itu perlu misalkan tergantung SOP dari rumah sakitnya respon time obat racikan berapa? Misal 30 menit maksimal. Nah, dijelaskan seperti ini 30 menit ya, Pak, gitu nanti akan kami berikan gitu. nah di situ pasien sudah uh, mungkin dapat pemahaman gitu apa yang disampaikan oleh uh, petugas farmasi itu diterima oleh uh, pasiennya gitu mungkin seperti itu kalau untuk uh, ibu reni di rspad seperti apa ibu pasiennya mungkin lebih banyak ya, di rumah sakit kalau saya lebih mengingatnya seperti ini kalau pasien marah-marah itu jadi virus kepada pasien lain jadi artinya kita amankan jadi kita amankan artinya kita bawa di ruangan Ya, di ruangan apotekernya kah, atau di ruangan konseling yang terdekat dengan dia? Kita, kita eh, apa, duduk dulu, suruh duduk ya, dengan tenang, suruh luapin marah-marahnya. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita tetap, dia kita layani depan loket yang marah tetap marah. Nanti yang enggak marah jadi ikut-ikutan. Jadi kayak virus. Ya, virusnya. ya. jadi kita amankan dulu, kita taruh di ruangan, kita suruh duduk. Karena ini pengalaman kita begitu. Karena kebetulan ruangan rawat jalan itu kan sebelah dengan ruangan saya. Suruh hmm. duduk tuh dia. Kemarin ibu kenapa? Gitu ya. Kalau dia marah-marah, dia marah dengerin. Dengerin aja dia marahin apa, kemudian setelah dia selesai menumpahkan amarahnya, dia puas, baru kita jawab. Gitu ya. Nah, itu untuk yang trik mungkinnya yang nomor dua. Kalau yang nomor satu, triknya kalau padat dan jelas, kita lihat obat yang akan kita berikan ada enggak yang perlu informasi secara jelas. Contoh, misalnya, kalau kadang peak hour ya, kalau peak hour itu kadang-kadang juga kita kan keburu-buru ya, kalau keburu-buru kan takutnya enggak maksimal. Kita lihat obat yang kira-kira perlu informasi yang jelas itu kita titik beratkan. Contoh antibiotik, ini antibiotik ya Bu, harus sampai habis. Kalau obat yang lain, selagi informasi di etiketnya jelas dan memang cukup, itu sudah cukup. Tinggal ini, ini obat ini ya, Bu. Ini obat, nah ini antibiotik ya, Bu, harus sampai dengan habis. Seperti itu contohnya kali ya. Itu ya tambahan ya, untuk Saifur Rohim. Terima kasih ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Apotekar ini dan Ibu Apotekar kaya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk Ibu Apotekar Kurnia. Mohon izin dari pertanyaannya dari Ibu Listiana. Mohon izin Ibu Apoteker Kurnia. Bagaimana jika dokter meresepkan obat yang tidak diracik? Karena jika digerus dapat menimbulkan efek samping seperti peningkatan asam lambung. Sebagai apotoker, apoteker, apoteker maaf, apa yang harus dilakukan dalam menangkapi resep tersebut? Kepada Ibu Kurnia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Bulan. Oh, apa namanya nah. ini ada dua hal yang yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menilai apakah sediaan tersebut boleh dicacik atau digerus atau tidak gitu ya yang kedua adalah bagaimana bagaimana menyampaikan ini kepada dokter yang pertama ada beberapa sediaan atau obat, obat yang ya. tidak boleh digerus tadi dicontoh soal soal misalnya gitu ya ada R juga R sediaan R R er enteric coating ini yang yang, yang ibu, ibu Listiana apa namanya berikan contoh R sepertinya adalah yang enteric um, coating jadi di, dia disalut, disalut dengan tempat enterik sehingga zat ya. uh, aktifnya tidak tidak nah, larut di asam lambung tapi dia baru larut setelah nah, di nah, karena kalau apa namanya di lambung dia bisa mengiritasi nah, gitu kan ya Uh, kalau kita bisa uh, apa, apa tentunya tentu harus apa menyampaikan apa sih itu eh um, dari kotot, ini. kenapa sih zat aktif ini disalut di salut enterik. enterik bagaimana sih kalau ini dierus sehingga saluran enter oh efek, efek sampingnya seperti itu jadi setelah mendapatkan data-data itu maka baru kita coba sampaikan ke kepada ke dokter Um, Mohon dokter ini, ini uh, namanya obat, obat ini diberi terus khawatirnya nanti dokter dekat lain pada pasien. Pandang. Nah, terkait menyampaikan ini, menyampaikan ini kepada dokter tentunya tentu tadi, tadi sudah disampaikan oleh dua Kaya dan dua apoteker ya. Bagaimana cara untuk, untuk uh, berdiskusi dengan dokter tapi artinya kita sebagai apoteker yang lebih hampir yang sediaan apa namanya, namanya kalau penyakit-penyakit pasien, pasien itu yang itu paling paham. dokter Tapi tentang sediaan tentunya kita yang lebih paham. Jadi apa namanya kita, apa, kita apa, menyampaikan apa, itu secara baik kepada naik, dokter dengan data-data terkait dan salut enterik tersasi gitu ya. Demikian dari saya dan Bu itu. Bulan, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Apoteker Kornia. Apakah ada tambahan dari Ibu Apoteker Reni dan Ibu Apoteker Kaya? terkait pertanyaan ini? Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Karena waktu kita juga terbatas, untuk pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa diajukan, ditanyakan ke kontak person kita, ke Ibu Apoteker Lina dan Ibu Apoteker Devita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kita. Baiklah, untuk Sesi diskusi ini sudah selesai. Saya selaku moderator saya mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi kepada Ibu pembawa acara Ibu Apotekar Lili. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih kepada Ibu moderator Ibu Apoteker Wulan Pandu Mulyasari S.Farm M.Farm Clin atas kesempatannya. Sungguh menarik diskusi kita pada pagi, pada hari ini. Ketiga pembicara kita yang luar biasa dan hebat dan materi yang disampaikan pada hari ini memang sungguh sangat penting dan terlihat dari antusias para peserta yang mengajukan banyak pertanyaan karena ini sungguh implementatif dan aplikatif di tempat kerja kita masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau webinar kali ini ada post test. Nah, tadi link post testnya sudah dibagikan melalui kolom chat. Jadi para peserta dapat mengisi link post test tersebut dengan syarat 80% kehadiran dan jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah tersedia baik dari kanal YouTube maupun dari kanal Zoom. Tidak lupa juga seperti janji saya di awal, kalau hari ini saya akan membagikan hadiah menarik kepada 12 peserta yang telah menanyakan dengan penanyaan terbaik dan berhasil menjawab kuis dari Ibu Apoteker Kurnia. Dari sekian banyak pertanyaan yang tadi disampaikan dari materi Ibu Apoteker Kurnia, kami telah memilih empat pemenang sebagai pemenang untuk empat raise hand terbaik. Yang pertama ada Ibu Ismiriani Putri. Selamat kepada Ibu Ismi. Untuk Ibu Ismi masih berpartisipasi. Yang kedua ada Andarvina Septioreta S. Farm. Selamat kepada Andarvina. Lalu yang ketiga ada Ibu Imalia Indriana AMD Farms. Yang terakhir ada siapa ya? Lita Ingrid D dari RSUD Abdul Wahab. Selamat kepada empat pemenang penjawab terbaik. Uh, RSUD Abdul Wahab, Lita Ingrid. Ya, kepada para pemenang. Selamat sekali lagi, hadiahnya nanti akan dapat berupa voucher OVO yang akan dikirim ke nomornya masing-masing. Lalu, masih ada tenang, masih ada delapan pemenang lainnya, ada empat penanya terbaik dari YouTube dan empat penanya terbaik dari Zoom. Jadi, yang menyimak dari awal eh, harus dipastikan menyaksikan hingga akhir untuk empat penanya terbaik dari YouTube. Yang pertama ada Bapak Hotman. Bapak Hotman apa masih ada? Raise hand Bapak izin. Yang kedua Ibu Emiryawati. Yang ketiga Ibu Listiana. Yang keempat dari YouTube ada Ibu Nur Hidayah. Sekali lagi selamat kepada empat pemenang penanya dari YouTube. Untuk empat pemenang terakhir, yang lain jangan berkecil hati. Masih ada empat lagi. Yang pertama untuk penanya terbaik dari Zoom ada Ibu Apoteker Ika dari Rumah Sakit Angkatan Darat, Brawijaya, Surabaya. Yang kedua ada Rizky Dwi. Yang ketiga ada Ibu Edwina. Yang keempat ada Bapak Saifur Rohim. Sekali lagi selamat kepada 12 pemenang yang akan mendapatkan voucher OVO yang akan dikirimkan ke nomor masing-masing. Kepada para pemenang dapat mengirimkan dan menghubungi nomor Kontak person kami di 0811-9211-226. Sekali lagi, kepada para pemenang dapat menghubungi kontak person kami di 0811-9211-226. Terima Sekali lagi, terima kasih kepada para peserta yang mengikuti acara ini hingga akhir. Untuk penutup, saya selaku MC ingin membacakan sedikit pantun: "Jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati, kami mohon maaf atas segala kata. Acara ini semoga mengena di hati. Terima kasih." Dengan hormat, saya undur diri sebagai pembawa acara pada acara webinar hari ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan untuk ditutup oleh Ibu Apoteker Reni Septini. Uh, baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih teman-teman semua, teman-teman TTK dan apoteker peserta webinar kefarmasian saat ini. Uh, terima kasih sudah uh, mengikuti sampai dengan akhir. Dan terbukti sampai dengan 4.000 orang untuk mengikuti acara ini. Dan sekali lagi tadi yang telah dikatakan bahwa pertama sertifikat akan diberikan kepada teman-teman yang sudah mengikuti post test dan juga kehadiran. Dan juga yang kedua adalah teman-teman selamat yang sudah mendapatkan eh, apa namanya souvenir ataupun eh, hadiah dari panitia atas nama panitia. RSPAD Gatot Subroto kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih sampai bertemu dengan acara selanjutnya atau yang tentunya lebih implementatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenis ya, Bu. Waalaikumsalam, uh, uh, Waalaikumsalam,